San Lun Kiam, pertikaian tokoh-tokoh perselatan jilid 7 bagian 18 meninggalkan pulau terpencil. Rupanya Luliang Chuan memang menepati janjinya, ia telah turun ke darat bersama Lao Cieilan. Kemudian Luliang Chuan kembali lagi dengan membawa perbekalan air minum dan makanan. Sedangkan Lao Cieilan sudah tidak kelihatan lagi, rupanya dia telah kembali ke goangnya. Waktu itu, dengan ringan Lu Liang Chuan melompat ke dalam perahu, mari kita berangkat ajaknya. Oh Aye Yok Sugirang, sekarang dia tidak perlu khawatir untuk ditinggal seorang diri di pulau itu. Dengan bersemangat dia mengayuh perahunya yang laju sekali. Sekarang dia juga sudah tidak perlu khawatir akan kehausan dan kelaparan, karena Lu Liang Chuan telah membawa perbekalan minuman dan makanan. Tetapi justru yang mengejutkan Oieyok yoksu ketika perahu berlayar jauh sekali, berada di tengah laut Luliang Chuan membuka buntalan perbekalannya dan mengambil tempat air yang diteguknya beberapa kali, kemudian disimpannya lagi. Oieyok yoksu hanya memandangi saja kelakuan orang tua silu itu dengan leher yang kering karena ia pun mulai haus. Namun, Luliang Chuan tidak membaginya, bahkan telah meminum seenaknya sambil berdahak tidak hentinya. Bagi aku airnya Lu Ciampu Pinta oye Yoksu. Membagimu tanya Lu Liang Cuan tiba-tiba. Aku haus sekali, Lu Ciampu itu urusanmu, tidak ada urusan dengan ku Lu Ciampu ini airku dan makanan ini adalah makananku, mengapa engkau tadi tidak mau membawanya juga balik tanya Lu Liang Cuan pertanyaan jago tua yang perangainya aneh itu membuat Ohye yoksu jadi dingin hatinya dia kaget bukan main lokiam pual Bukankah kita akan bersama-sama berlayar tanyanya kemudian Cis, Siapa yang kesudian berlayar bersamamu Bukankah sejak dulu aku telah mengatakan aku lebih senang berlayar sendiri dan meninggalkan engkau di pulau itu Siapa yang perintahkan engkau begitu bandel dan keras kepala, memaksa hendak turut berlayar. Maka jika engkau kehasan dan kelaparan dalam perjalanan ini, engkau tidak boleh menyesali aku Oh e ye Hyok su merasakan punggungnya jadi tambah dingin. Lo ciam buat tanda tanya sudah jangan terlalu banyak bicara lagi, jangan rewel dayung terus kata Luliang chuan. Aku ingin melihat kau mampus di laut hati o e ye Hyok su jadi semakin tidak enak sampai akhirnya ia mengeluh sendirinya. Perangai Orang tua ini benar-benar aneh dan agak kejam. Dengan dibiarkannya di akhahasan dan kelaparan, tentu akan membuat dia mati dengan sendirinya, mati lemas. Atau juga jika Luliang Cuan ingin mencelakainya di saat mereka berada di tengah laut, bukankah pemuda ini tidak bisa berbuat banyak? Karena berpikir begitu, Oe Yoxu jadi mengayuh dengan pandangan mat memandang jauh kosong tidak mengandung perasaan apapun juga. Luliang Cuan telah tertawa bergelak, sambil katanya kemudian, Baiklah, baiklah. Jika memang engkau tidak mau mampus kehasan dan kelaparan, lebih baik sekarang saja engkau menceburkan dirimu di laut ini. a, ah. Apa tanya Oe Yoxu -su dengan suara tersendat karena kaget. Serahkan kayu pengayuh itu padaku, dan kau boleh menceburkan dirimu di laut menyauti Luliang Chuan. Ah, Lo Chiam seorang yang kejam sekali kata Oe Ye yang sudah tidak bisa menahan kemendongkolan hatinya. Terserah engkau mau mengatakan apa saja pada diriku, ayo serahkan kayu pengayuh itu padaku kata Luliang Chuan. Di saat itulah Oe Ye telah mengambil keputusan. Aku tidak akan menyerahkan kayu pengayuh ini padamu, katanya tegas dengan muka yang merah karena marah. Eh, apa kau bilang tidak mau menyerahkan kayu pengayuh itu padaku? tanya Luliang Chuan menegasi dengan membuka matanya lebar-lebar mengawasi mendelik kepada Oye Yoksu. Oye Yoksu mengangguk pasti, entah mengapa sekarang hatinya jadi agak tenang. Benar, tidak salah katanya aku tidak akan menyerahkan kayu pengayuh ini kepadamu. Jika engkau berani mendekati aku selangkah saja, aku akan membuang kayu pengayuh ini ke laut, biar engkau berlayar tanpa memiliki kayu pengayuh, sehingga engkau sendiri akan terombang ambing di tengah laut, dan akhirnya air dan makananmu akan habis, dan engkau akan mati dengan disiksa haus dan lapar titik. Mendengar perkataan Oye Yoksu, Muka Luliang Cuan jadi berubah, dia memandang bengong pada Oye Yoksu sampai sekian lama. Tetapi OEY Yoksu sudah tidak memperdulikan sikap jago tua yang perangainya sangat aneh itu. Kau, kau berani melakukannya itu tanya Luliang Cuan dengan suara tidak lancar. Mengapa tidak berani? Bukankah aku bisa saja membuang kayu pengayuh ini tanya Oeye Yoksu? Hmm? Jangan harap engkau bisa mencapai daratan, kau bersungguh-sungguh tanya Luliang Chuan lagi. Mengapa tidak balik tanya Oye Yoksu? Aku sudah tidak memiliki kesempatan hidup karena berada bersama-sama dengan manusia jahat dan busuk seperti engkau, maka biarlah engkau pun nanti akan mampus haus dan kelaparan. Ilmu Kaluliang Chuan telah berubah lagi, namun akhirnya ia berkata, "Engkau kecil, engkau jangan marah." Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya bergurau saja. Engkau jangan cepat marah seperti itu. Jika engkau ingin minum, minumlah. Aku tidak akan melarangnya. Bukankah air dan makanan itu untuk kita berdua? Titik, hem, engkau licik sekali. Berpikir, Oye su tetapi pemuda ini telah berkata, "Sekarang engkau pergi ke ujung perahu, aku akan minum." Aku tahu jika engkau berada di sini begitu aku memegang kantong air itu, tentu engkau akan melancarkan serangan padaku. maka dari itu, engkau pergilah ke kepala perahu. engkau terlalu bercuriga, anak muda kata. Lu Liang chuan kurang senang. justru karena perbuatanmu sendiri menyahuti Oe Yeoksu. Lu Liang Chuan sudah tidak memiliki pilihan lain lagi. ia menuju ke arah kepala perahu, dan setelah Lu Liang chuan berdiri di kepala perahu, Barulah Su mendekati kantong air dan meminumnya. Di samping itu, Su juga bersiap-siap untuk melempar kau kayu pengayuh kalau saja Luliang Chuan melompat padanya melancarkan serangan. Luliang Chuan juga bukannya tolol, dia telah melihat persiapan Su, maka dia tidak berani bertindak ceroboh, hanya mengawasi pemuda itu yang telah meneguk air dari kantong airnya dengan bernafsu sekali. Setelah puas meminum air itu dan telah lenyap hausnya, Aye -E Yoksu kembali ke tempat duduknya dan mulai mengayuh lagi. Tetapi tiba-tiba Luliang Chuan tertawa bergelak dengan suara yang keras. Melihat kelakuan orang tua itu, Aye -E Yoksu jadi heran, dia mengawasinya. "Apa yang engkau tertawakan?" tanyanya kemudian dengan perasaan tidak senang. "Engkau." "Kau yang tertawakan sahut Luliang Chuan. Kenapa tanya Oye Yoxu? Engkau bersikap seperti itu, tetapi justru persiapanmu kurang bagus. Kita bersama-sama berada di perahu ini benar. Lalu mengapa kau tertawa seperti itu? Tanya Oye Yox lagi. Apakah engkau akan mengayuh terus siang dan malam tanpa tidur balik? Tanya Luliang Chuan. Ditanya begitu, pucatlah wajah Oye Yoxu. Dia baru tersadar. Bukankah jika dia letih dan malamnya tertidur, Luliang Cuan dengan mudah akan mencelakainya? Tetapi sebagai seorang pemuda yang memiliki otak sangat cerdas dan cerdik sekali, dia tidak memperlihatkan perasaan gugupnya. Sambil tertawa Oye Yoksu telah berkata lagi, justru aku pun telah memikirkannya, maka aku bertekad, untuk membalikan perahu ini sekarang saja, biar kita mampus bersama-sama tubuh Luli yang cuan jadi terjengkit dan melompat berdiri. Apa-apa kau bilang? Tanyanya dengan suara yang gugup. Aku sudah tidak bermaksud untuk hidup terus, maka aku ingin membalikan perahu ini agar kita mati berdua tenggelam di laut. Bukankah itu Carry yang bagus? Memang, jika aku terus mengayuh, tentu aku tidak akan kuat dan aku pun tentu akan tertidur, maka bisa saja engkau mencelakai aku, karena engkau seorang golongan tua yang jahat dan kejam, maka dari itu aku berpikir alangkah baiknya jika sekarang saja kita mati bersama sambil berkata begitu, Oeye Yoksu telah berdiri dari duduknya, kaki kanannya diinjaknya pada tepian perahu. Sekali saja Oeye Yoksu menekan, tentu perahu itu akan miring dan terbalik. Hati liang cuan tercekat, dia mengeluarkan seruan kaget. Hi, apa yang kau lakukan gila kau teriaknya gugup sekali. Waktu itu mereka berada di tengah laut, jika perahu mereka terbalik, tentu mereka akan tenggelam di laut tersebut, dan akan menjadi santapan ikan-ikan ganas di lautan ini. Tetapi Oeye Hyoksu tetap meletakkan kaki kanannya di tepi perahu itu sambil berkata dengan tenang, Sekali saja aku mengerahkan tenaga menekan injakanku ini pada tepian perahu ini, maka perahu ini akan karam. Walaupun engkau hendak mengimbanginya di tepian lain dengan kekuatan lekangmu, namun dengan mengulur kedut tenaga injakan ini, perahu akan bergoyang-goyang dan akhirnya akan tenggelam juga muka yang Cuan jadi pucat, dia bilang, "Aku dulu mau mati, jika memang engkau telah bosan hidup." Silahkan engkau terjun sendiri ke dalam laut untuk mampus yang aku kehendaki justru kita mati bersama-sama, hingga nanti aku tidak akan kesepian melakukan perjalanan untuk menghadapi Giam Loong. Muka Luliang cuan jadi tambah pucat. Jangan kau lakukan perbuatan gelas seperti ini katanya kemudian dengan gugup. Aku minta, engkau jangan berpikiran dekat seperti itu titik. Hem, kalau memang memiliki kepentingannya dengan keselamatan jiwamu, maka engkau jadi begitu sibuk kata Oye Yoksu. Engkau golongan tua yang jahat, yang tidak bisa memberikan kepercayaan pada golongan muda. Lalu apa yang engkau kehendaki? Engkau mengancam akan membinasakan aku, maka jika memang demikian, lebih baik sebelum aku dibinasakan oleh engkau secara penasaran, Biar ah, aku yang membinasakan diri. Kita berdua bukan main gugutnya, Luliang cuan. Dia sambil berseru, "Jangan-jangan kakinya melangkah ingin mendekati Oye yoksu Selangkah lagi kau maju, aku akan mengerahkan tenaga untuk menenggelamkan perahu ini. Mengancam Oye yoksu engkau percayalah, aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku hanya bergurau saja. Tadi aku hanya ingin main-main menggertakmu." Untuk melihat sampai berapa jauh keberanian yang engkau miliki, kata Luli yang cuan, kemudian dengan suara yang sabar, "Hem, mulutmu yang manis seperti itu sulit bisa dipercaya. Aku telah melihat beberapa kali engkau selalu mencari jalan untuk mencelakai diriku. Maka sekarang, sebelum engkau sempat mencelakai aku, lebih baik kita berdua celaka bersama. Titik sungguh." Aku tidak akan mencelakaimu bersumpah, Luliang Chuan. Aku berani bersumpah pada langit dan laut bahwa aku tidak akan mencelakai kau, engkau kecil. Jika aku melanggar sumpahku ini, biarlah tubuhku ditelan oleh keganasan laut, rusak dimakan ikan, dan tidak diterima tanah. Biarlah aku mati dengan keadaan yang paling mengerikan. Titik. Oh, aye, tersenyum. Dia melihat bahwa orang tua selu itu memang sudah mulai bisa dikuasainya, maka dia bilang, "Kita berlayar berdua, jika memang engkau tidak bermaksud mencelakai aku, lebih baik kita mengadakan suatu kerjasama untuk dapat mencapai daratan. Baiklah, aku batal untuk membalikan perahu ini. Tetapi engkau harus berjanji, walaupun sampai kapan engkau tidak akan mencelakai aku." Engkau harus berjanji, aku berjanji, aku berjanji seribu janji, tidak akan mencelakaimu, walaupun sampai kapan apakah kata-katamu itu bisa dipegang tanya Oeye Yoksu. Apakah engkau ingin membuktikannya setelah aku menangis tanya Luliang Chuan yang tidak mengetahui kata-kata apa lagi yang bisa diucapkannya. Tidak perlu menangis, engkau bukan anak kecil kata Oeye Yoksu. Yang terpenting adalah hatimu, jangan diliputi oleh nafsu membunuh. Jika kita bisa mencapai daratan, bukankah itu menggembirakan? Buat kita berdua dengan adanya kawan, kita bisa melakukan perjalanan dengan gembira, ya. Ya, Aku menerima salah mengangguk, Luliang Cuan bagus, tetapi terus terang aku tidak bisa mempercayai sepenuhnya perkataanmu itu," kata Oye Hyokus lagi. "Habis bagaimana yang kau kehendaki tanya Luliang Chuan?" "Tidak banyak, kejujuranmu saja sahut Oaye oh, Yoksu sambil tersenyum. Luliang Chuan tertawa bergelak-gelak, tampaknya ia mendongkol sekali, tetapi karena mengetahui mereka bisa celaka bersama-sama di tengah laut jika ia mempergunakan kekerasan, Luliang Chuan telah menindih kemendongkolannya itu." Ia bertanya lagi setelah puas tertawa untuk mengurangi kemendongkolannya itu, lalu sekarang apa yang engkau kehendaki tidak banyak sahut O.A.Y. Yoksu. Tunggu dulu, aku hendak memikirkan dulu dengan care apa kita bisa menyelesaikan urusan ini. Dan setelah berkata begitu, O.A.Y. Yoksu seperti berpikir sejenak, kemudian ia berkata lagi dengan suara yang pasti, aku menghendaki kita berpisah boleh. Memang, aku pun sebal melihat wajahmu terus-terusan. Tetapi, bagaimana caranya berpisah? Sedangkan, kita berada di tengah laut. Inilah yang jadi persoalan. Jika kita bukan berada di tengah laut, tentu aku tidak perlu memberitahukan kepadamu bahwa kita harus berpisah. Aku bisa saja meninggalkanmu secara diam-diam. Engkau saja yang terjun ke laut dan berenang. Bukankah kita jadi berpisah? Tanya Luliang cuan sambil tertawa-tawar. Oh Aye Yoksu tambah mendongkol. Ia tahu bahwa biar bagaimana mereka sulit sekali berpisah karena berada di tengah laut di dalam sebuah perahu. Dan sulitnya lagi ia tidak mengetahui entah berapa lama mereka akan terkatung-katung di tengah laut sehingga dengan demikian berarti ia memerlukan penjagaan yang ketat untuk dapat menyelamatkan jiwanya dari Luliang Chuan yang lihai itu, yang bisa saja membokongnya dengan melancarkan serangan mematikan. Keduanya jadi berdiam diri, perahu berlayar perlahan sekali, dipermainkan oleh riak gelombang air laut. Oh Yoksu tampak berpikir keras, Sedangkan Luliang Chuan berdiri menantikan apa yang ingin dikemukakan oleh Oe Ye Hyok Su. Tetapi yang jelas Luliang Chuan tidak berani mengambil tindakan keras dengan ceroboh, sebab ia tidak mau jika Oye Ye Hyok Su nekat dan benar-benar membalikan perahu mereka, sehingga mereka akan celaka bersama-sama di tengah laut ini. Tetapi di saat Oe Ye Su dan Luliang Chuan berdiam diri, Tiba-tiba Oye Yoxu melihat burung laut. Seketika mukanya berubah jadi berseri-seri. Begitu juga halnya dengan Luliang Cuan, ia telah menunjuk ke arah burung-burung laut yang tengah berterbangan tinggi dan rendah tidak menentu. "Kita akan sampai di daratan," katanya. "Lihatlah, burung itu menunjukkan bahwa di sekitar kita ini terdapat daratan." Oye Yoxu mengangguk girang, tetapi sambil menunjuk Luliang Cuan ia telah berkata, dengan pakaianmu seperti itu, bagaimana engkau akan berkeliaran di daratan? Tentu engkau hanya menjadi tontonan yang menarik. Titik, Luliang Chuan menundukkan kepala, mengawasi pakaiannya, kemudian dia tertawa sambil katanya, "Biarlah aku justru ingin melihat apa yang akan dibicarakan oleh orang-orang yang melihat aku berpakaian demikian." Oh, aye, Yoksu sudah tidak melayani Luliang Chuan. Ia telah menggerakkan kayu pengayuhnya kembali untuk mendayung, peraunya meluncur cepat sekali. Memang tidak lama kemudian, di hadapan mereka tampak daratan yang luas, pantai yang lebar, di mana tampak banyak para nelayan yang tengah membereskan perahu mereka. Rupanya di pesisir pantai tersebut terdapat perkampungan nelayan. Oaye Yoksu mengayuh lebih cepat, sehingga perahu mereka telah berhasil mencapai pantai. Waktu perahu masih terpisah, beberapa tombak dari pantai Luliang Chuan telah melompat turun dengan gesit dari perahu. Sedangkan Oye juga telah turun dari perahu itu setelah tiba di pesisir pantai tersebut. Beberapa orang nelayan telah mengawasi mereka dengan tatapan mata heran, apalagi mereka melihat Carol berpakaian yang dikenakan oleh Luliang Chuan. Tetapi nelayan-nelayan itu tidak usil, mereka telah meneruskan lagi pekerjaan mereka, ada yang tengah membersihkan perahu mereka, ada yang tengah menambal jala dan mereka tidak begitu mengacuhkan kedatangan kedua orang asing tersebut. O Aye Yoksu melihat Luliang Chuan telah berlari cepat sekali, sekejap mata saja telah lenyap dari pandangan matanya. Bagian 19, Ilmu ARW Dingin dan Panas. IM Yang Haun Oaye Yok Su menghela nafas, karena dengan berpisahnya ia dari Luliang Chuan, berarti dirinya sudah tidak akan diganggu oleh kelakuan orang silu itu, yang tua-tua tetapi memiliki perangai seperti anak kecil. Oaye Yok Su menghampiri seorang nelayan berusia agak lanjut yang tengah merajut jalannya, ia memberi hormat sambil tanyanya, Lepeh. Paman, di manakah kampung terdekat di pesisir sini orang tua itu? Yang telah menunda pekerjaannya merajut jalannya telah mengawasi Oie sejenak, lalu ia berkata, "Anak muda, di pesisir ini hanya terdapat sebuah perkampungan, yaitu perkampungan kami yang bernama Kuang Chie Oie menyatakan terima kasihnya, sedangkan nelayan Tua itu telah memberikan petunjuknya agar Oie mengambil jalan ke arah barat." Setelah beberapa lama, ia terkurung di pulaunya, Luliang Chuan dan Sian Holau. Yok Su sekarang jadi girang, bisa kembali berada di alam bebas tanpa kekangan. Bahkan Oiye Su mengharapkan Luliang Chuan pergi jauh dari tempat itu dan tidak perlu bertemu lagi, karena orang Shilu itu sangat berandalan sekali. Walaupun usianya telah lanjut, Tohya masih merupakan seorang tua yang tidak kenal aturan. Saat itu hari belum begitu sore, dan Oh yeon telah mengikuti petunjuk nelayan tua itu. Akhirnya ia tiba di perkampungan Kuang Chie, sebuah perkampungan yang tidak begitu besar. Penduduk kampung itu pun tidak begitu banyak, hanya terdiri dari dua puluhan lebih keluarga. Umumnya mereka memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Oe Yehoksu setelah mengelilingi perkampungan itu melihat hanya ada sebuah warung teh yang kecil dan kurang begitu terawat, dan juga sepi. Waktu Oe Yehoksu memasuki warung teh tersebut, ia tidak melihat seorang tamu pun juga, sedangkan pemilik kedai teh itu tengah duduk termenung saja, sambil matanya meram melek. Lopeh kata Oe Yehoksu, mengejutkan orang tua itu, sampai dia melompat berdiri. Aku minta teh titik. Segera pemilik warung teh itu mempersiapkan pesanan Oye Yoksu. Ia juga menyediakan dua kati teh sambil membawa sepiring bakpao. Anak muda, tampaknya engkau bukan penduduk di sekitar tempat ini, kata pemilik kedai teh itu di saat meletakkan cawan teh di atas meja. Apakah kau tengah melakukan perjalanan jauh? Oye Yoksu mengangguk saja, karena ia tidak mau terlalu banyak bicara yang terpenting ia menikmati teh yang harum dan bakpao itu, guna melenyapkan perasaan laparnya. Tetapi pemilik kedai itu telah mengawasi terus-menerus tamunya, sampai akhirnya ia berkata, kemanakah tujuan Kongcu titik? Entahlah, aku sendiri belum lagi mengetahui, sahut Oaye -E Yoksu. Dari perkampungan ini, jika kita berjalan terus, maka kita akan tiba di mana, Lopeh. Pertama-tama terpisah 500 li dari tempat ini terdapat sebuah kota yang cukup besar yang bernama kota Tsun Kie. Kemudian terdapat kota-kota lainnya yang lebih kecil seperti Langxiang, Cili dan Manglu. Terima kasih Lopeh. Adakah sesuatu yang bisa aku tolong? kongcutanya pemilik kedai teh itu lagi. Oh Aye tertawa. Kemudian katanya, Baiklah Lopeh. Bisakah Lopeh memberikan penjelasan di mana sekiranya aku bisa memperoleh rumah penginapan di kampung ini tidak terdapat sebuah rumah penginapan, Kongcu? Jika memang Kongcu ingin singgah beberapa hari di sini, biarlah aku pun bersedia memberikan kamar untuk Kongcu. Kebetulan aku hanya hidup seorang diri, sehingga rumahku masih bisa menampung seorang seperti kau girang hati oeye yoksu mendengar keramah tamahan orang tua itu ia mengucapkan terima kasihnya begitulah dua hari iamanya oeye yoksu menginap di rumah pemilik kedai itu perkampungan ini memang sepi sedikit sekali penduduknya maka kurang begitu menarik hati Oaye Yoksu, ia bermaksud akan melanjutkan perjalanannya lagi. Di hari ketiga, keinginannya itu disampaikan kepada orang tua pemilik kedai itu. Sebetulnya pemilik kedai itu senang Oaye Yoksu tinggal di rumahnya, namun disebabkan Oaye Yoksu telah berkeras ingin berangkat juga, tidak bisa pemilik kedai itu menahannya. Dengan menuruti petunjuk yang diberikan orang tua itu, Oayeyoksu mengambil jalan ke arah baratlah ingin mencapai kota Sun Kie Di saat itu, perjalanan kurang begitu menyenangkan, tanah sangat kering dan panas sekali, karena di sekitar tempat tersebut tanah tandus sekali. Tetapi Oayeyoksu melakukan perjalanan terus, karena ia tidak mau terlalu lama berada di tempat seperti itu. Sedang Oayeyoksu berjalan, hari telah semakin tinggi. Malah di saat Seng Senja hampir tiba, Oaye Yoksu masih belum juga bertemu dengan rumah penduduk. Rupanya perjalanan dari perkampungan nelayan di pesisir pantai itu untuk mencapai kota Sun Pie memang tidak terdapat rumah penduduk. Maka Oaye Yoksu berkeputusan untuk tidur di alam terbuka jika memang Seng Malam telah tiba. Tetapi, di saat itu Oye Yoksu melihat sesuatu di depannya, yaitu di sebuah permukaan hutan kecil yang tidak begitu subur, karena tanah di sekitar tempat tersebut memang gersang dan tandus. Di bawah sebatang pohon tampak berdiri sesosok tubuh, dan yang lebih mengherankan, Oie waktu ia menegaskan, sosok tubuh itu tidak lain dari seorang wanita yang cantik sekali. Dilihat dari potongan tubuh dan wajahnya, mungkin baru berusia 20 tahun lebih, pakaiannya juga reboh dan mewah sekali. Dan saat itu si wanita tengah berdiri mengawasi Oaye Yoksu dengan bibir tersungging senyuman. Oaye Yoksu tidak berani terlalu lama memandang wanita itu, ia telah membuang pandang ke lain arah sambil meneruskan langkahnya, walaupun hatinya jadi heran juga di tempat seperti itu bisa terdapat seorang wanita yang secantik itu hanya seorang diri. Tetapi baru Oaye Yoksu melangkah beberapa tindak Justru wanita yang cantik itu telah melompat gesit sekali, tahu-tahu tubuhnya berada di hadapan Oye Yoksu, menghadang jalannya pemuda ini. Tunggu dulu, pemuda yang manis, kata wanita tersebut dengan suara yang lembut. Oye Yoksu jadi malu, ia cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada wanita itu, tanyanya, ada urusan apakah kau Nona? Adakah sesuatu yang bisa ku bantu titik? Wanita itu telah tersenyum-senyum mengawasi Oye Yoksu dengan sorot mata yang tajam, dan Oye Yoksu jadi berdebar hatinya, karena ia merasa malu dan kikuk berhadapan dengan perempuan secantik itu dengan sikap seperti ini. Tentu, tentu, banyak pertolongan yang bisa kau berikan, jika memang engkau bersedia untuk menolongku kata wanita itu seperti menggumam sendiri dengan suara yang perlahan, dan ia pun terus juga mengawasi Oye Yoksu dengan sorot mata yang tajam, siapa telah diawasinya dari kepala sampai ke ujung kakinya. Dan tidak lama kemudian wanita itu telah menggumam lagi, seorang pemuda yang tampan dan manis, gagah pula titik yoksu jadi tambah kikuk dan jengahlah telah berkata dengan suara yang ragu-ragu Ada kesulitan apakah Kounio, bisa Kounio jelaskan, bantuan apa yang bisa kuberikan untuk Kounio Waktu bertanya begitu, hati yoksu sudah kurang tenang Karena ia tidak menyukai tabiat wanita yang tampaknya agak jalang dan matanya memancarkan kebinalan dan genit Siapakah namamu? Kongcu tanya wanita itu kemudian, "Xiao Te si A dan bernama Yoksu, sahut Oaye Yoksu jujur. "Xiao Moi, adik Sibong dan bernama Kim Lian," kata wanita cantik tersebut tanpa diminta oleh Oaye Yoksu. "Maukah Kongcu singgah sejenak di rumah Xiao Moi untuk membicarakan sesuatu titik?" Oaye Yoksu ragu-ragu. Tetapi waktu itu, Bong Kim Lian telah berkata lagi, di sana nanti Xiao Moi akan menjelaskan kesulitan yang tengah diderita oleh Xiao Moi titik. Oh, Aye akhirnya terpaksa mengangguk juga lah, memang tengah memikirkan di mana ia harus bermalam. Bukankah jika memang di dekat tempat ini terdapat rumah si gadis, ia bisa bermalam satu malaman dan lebih hangat dibandingkan harus tidur di alam terbuka. Baiklah. Kata Oeye Yoksu kemudian. Jauhkah letak rumahku Unyo? Tanyanya kemudian, dan ia masih tidak berani mengangkat kepalanya membalas menatap wanita itu, sebab ia melihat wanita tersebut masih juga mengawasinya dengan sorot mata yang tajam. Bong Kim Lian si wanita cantik itu telah menggelengkan kepalanya. Ia tertawa dan bilangnya, tidak, tidak jauh. Hanya terpisah beberapa kali dari tempat ini, dan kemudian Kim Lian membalikkan tubuhnya sambil mengajak. "Mari kita berangkat!" tampaknya Bong Kim Lian girang sekali. Wajahnya yang cantik berseri-seri. "Oh, aye, Yoxu sendiri, heran belum pernah ia melihat wanita secantik Kim Lian." Kulit mukanya begitu halus dan bersih, putih dan lembut, seperti juga salju. Padahal di sekitar tempat ini memiliki udara yang tidak baik yaitu panas dan gersang. Setelah melewati hutan itu, Oaye Yoksu melihat mereka tiba di sebuah lapangan rumput. Tetapi rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tempat tersebut kering dan gersang karena memang pengaruh tanahnya yang tidak subur. Di bawah sebatang pohon yang agak besar dan rimbun, tampak sebuah bangunan yang tidak begitu besar, namun bersih. Itulah rumah Xiao Kim Lian menjelaskanlah telah menunjuk rumah itu dan mengundang Oie Yox untuk singgah. Di rumah itu terdapat siapa saja. Kau nih, tanya Oie Yox Su yang mulai ragu-ragu karena ia melihat keadaan di sekitar tempat itu sunyi-sunyi saja. Jika memang gadis itu hanya tinggal seorang diri, jelas Oie Yox Su tidak akan enak untuk bermalam. Bukankah tidak pantas bermalam di rumah seorang gadis yang hanya berseorang diri? Kim Lian telah tertawa. Di rumah ini aku hanya tinggal seorang diri, dia menjelaskan. Mari Kongcu titik. Hati Oe Yoksu jadi tidak enak, tetapi disebabkan telah terlanjur datang di tempat ini, maka ia melangkah juga mengikuti Kim Lian memasuki rumah tersebut. Tetapi di hatinya Oe Yoksu memutuskan, jika pembicaraan mereka telah selesai, ia akan meminta diri pamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Tidak mau Oayeoksu oh bermalam di rumah seorang gadis yang hanya seorang diri saja. Waktu itu, Kim Lian telah berkata dengan suara yang halus, "Duduklah dulu, Kongcu, aku akan mempersiapkan minuman untukmu." Oayeoksu oh hanya mengiyakan. Selama Kim Lian meninggalkannya di ruang tamu, ia melihat seluruh perabotan yang terdapat di ruangan tersebut hanyalah perabotan yang kasar dan juga tidak banyak macamnya, hanya dua buah kursi, sebuah meja yang berukuran kecil dan tidak terdapat lainnya. Oh Aye Yoksu mengerutkan alisnya, dia jadi berpikir keras menduga-duga, entah siapa gadis itu yang berani tinggal seorang diri di tempat seperti ini yang membuat Oye Yoksu semakin tidak mengerti. Justru tadi waktu gadis itu melompat menghadangi jalannya, gerakan gadis itu gesit sekali, seperti juga ia memiliki gintang, ilmu meringankan tubuh yang mahir. Waktu Oye Yoksu tengah duduk termenung begitu dengan pikiran bekerja, Kim Lian telah keluar pula dari dalam. Gadis itu duduk di kursi yang Sabtunya lagi setelah menyediakan O.A.Y. Yoksu secawan air teh. Silahkan minum, kongcuk kata Kim Lian dengan ramah. Tetapi sambil mempersilahkan tamunya, Kim Lian terus juga mengawasi tamunya dengan sorot mata yang tajam. Dan yang membuat O.A.Y. Yoksu jadi tidak tenang justru sinar mata wanita ini tajam dan mengandung kegenitan serta kebinalan sesungguhnya kau Nio memiliki kesulitan apa yang bisa kutolong tanya Oeye Yoksu kemudian minumlah dulu untuk melenyapkan dahaga kata Kim Lian tersenyum urusanku itu bisa dibicarakan perlahan-lahan silahkan oye Yoksu akhirnya mengambil cawan tehnya dia meneguknya tetapi hatinya jadi heran teh itu harum sekali, sangat harum bahkan harumnya itu berbeda dengan harumnya teh biasa. Oaye Yoksu jadi heran, entah teh apa yang dipergunakan gadis ini. Tetapi karena memang Oh Yoksu pun tengah haus, ia telah meneguk teh itu sampai setengah cawan. Melihat tamunya telah meminum teh yang disajikan, wanita itu tertawa. Bagus sekarang Xiao Moi akan menceritakan kepada kumcu kesulitan yang dialami oleh Xiao Moi kata Kim Lian. Oh Ayeh telah mendengarkan baik-baik penjelasan wanita itu dengan pikiran tidak menentu. Di saat itulah tampak Kim Lian sambil tersenyum-senyum telah meneruskan perkataannya. Sesungguhnya Xiao Moi tengah membutuhkan sekali pertolongan seorang pemuda yang tampan dan gagah memiliki kepandaian sinkang yang tinggi kata-kata wanita itu mengejutkan Oye Yoksu, karena dengan berkata begitu wanita tersebut tentunya mengetahui bahwa dirinya mengerti ilmu silat dan memiliki sinkang yang tinggi. Tetapi Oye Yoksu saat itu masih mau menduga mungkin wanita ini diganggu oleh orang jahat yang memiliki kepandaian tinggi, sehingga, ia perlu mencari cuan penolongnya itu seorang yang memiliki sinkang mahir sekali. Maka ia bertanya, orang jahat manakah yang telah mengganggu kau, Nio? Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lebar. Tidak ada orang jahat yang mengganggu Xiao Moi kata wanita tersebut. Tetapi justru bantuan seorang pemuda seperti engkau sangat Xiao Moi butuhkan. Bukankah engkau belum menikah? Titik. Ditanya persoalan menikah, muka Oye Yok Sui merah ia jadi tidak mengerti mengapa wanita ini justru menanyakan hal itu. Apa hubungannya kesulitan Kwon dengan persoalan menikah atau belumnya dari kutanya Oe Yeoksu kemudian? Kau akan mengetahuinya nanti. Sekarang jawablah dulu pertanyaanku itu. Bukankah Kongcu belum menikah? Titik. Oe Yeoksu telah mengangguk. Ya, sahutnya kemudian. Bagus, kata wanita sibong tersebut. Dengarlah sekarang, telah dua tahun Xiao Moi mencari seorang pemuda seperti Kong Chu, tetapi selama itu Xiao Moi masih juga belum berhasil. Dan di perkampungan di pesisir pantai itu memang terdapat banyak pemuda-pemuda yang memiliki tenaga yang kuat, namun sayangnya selain muka mereka buruk, juga mereka tidak mengerti sedikitpun sinkang dan ilmu tenaga dalam lainnya, sehingga percuma saja mereka tidak bisa membantu Putitik. Oeye Yoxu hanya memandang wanita itu menjelaskan kesulitannya dengan berdiam diri, karena Oeye Yoxu benar-benar jadi heran dan diliputi tanda tanya entah apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh wanita tersebut. Tetapi rupanya Tian memang maha adil dan maha kuasa, siapa tahu hari ini Xiao Mei telah beruntung dapat bertemu dengan Kongcu. Di samping Kongcu sangat tampan, pula memiliki sinkang yang tinggi sekali. Xiao Moi mengetahui itu karena melihat sinar macu ke yang tajam sekali dan juga langkah kaki Kongcu yang ringan telah menunjukkan bahwa Kongcu memiliki gintang, ilmu meringankan tubuh yang mahir. Hal itu tidak bisa terlepas dari mataku bahwa Kongcu walaupun berusia masih sangat muda, toh telah memiliki kepandaian yang sangat tinggi titik. Jadi, apa maksud Kounio sesungguhnya? Tanya Oeyeksu sambil mengawasi wanita tersebut Ia merasakan sesuatu yang tidak enak pada dirinya Tubuhnya seperti menguap dan lemas tidak bertenaga Hal ini merupakan perubahan yang mengejutkan Oeyeksu Ia jadi heran dan berusaha menyalurkan tenaga sinkangnya diam-diam Dan berusaha menindih perasaan lemasnya itu Namun ia tidak berhasil Tubuhnya dirasakan lesu seperti tidak bertenaga. Hal ini tambah mengejutkan oye e Yoksu, ia tidak mengetahui mengapa dirinya jadi lesu demikian. Saat itu Bong Kim Lian telah tertawa sambil berkata lagi, sesungguhnya maksud Xiao Moi memang ingin meminta bantuan Kong Chu ini, tergantung dari Kong Chu juga hendak meluluskannya atau tidak titik. Jika memang Kou Nyo belum menjelaskan urusan apa yang dapat kutolong, bagaimana dapat kukatakan sanggup atau tidak menolong Kou Nio? Baiklah, kata Bong Kim Lian kemudian sambil tersenyum. Sesungguhnya aku tengah dalam kesulitan karena melatih semacam ilmu. Kesulitan karena melatih diri dalam semacam ilmu tanya Oe Ye Yoksu tambah heran. Apakah Kou Nyo menghendaki? Petunjuk-petunjukku titik. Bukan, ilmu itu merupakan ilmu yang hebat sekali Mungkin Kong Su sendiri belum mengetahui ilmu itu menyahuti Bong Kim Lian Muka Oe Ye Su jadi berubah merah Ya, memang sepantasnya jika Kou Nio meminta petunjuk kepada golongan Lo Chiam Pual Bukankah kalangan tua itu bisa menolong? Sedangkan aku sendiri masih berusia muda Tentu tidak mungkin bisa memberikan banyak petunjuk. Bong Kim Lian telah tertawa, justru yang ku kehendaki bukannya petunjuk darimu adalah keinginanku untuk memperoleh sesuatu dari kau sahut Bong Kim Lian. Apa itu? Tanya Oye e Yoxu. Bong Kim Lian bangun dari duduknya, ia telah berkata, "Mari kau ikut aku ke sebuah ruangan untuk melihat sesuatu." Mungkin kelak kau akan mengetahuinya. Titik, Oye e Yoxu kaget. Dia jadi ragu-ragu ikut dengan wanita cantik itu masuk ke sebuah ruangan. Untuk apa? Bukankah hat itu tidak sopan jika diketahui orang lain? Tetapi Bong Kim Lian telah melambaikan tangannya mengajak Oye e Hyokus untuk memasuki sebuah ruangan. Akhirnya, Oye e Hyokus mengikuti juga di belakang gadis itu memasuki sebuah ruangan di sebelah kanan rumah itu. Dan begitu masuk ke dalam ruangan itu Oye Yoksu jadi berdiri tertegun. Ruangan itu merupakan ruangan yang kosong tidak terdapat sepotong barang pun juga. Dan keadaan di ruangan itu pun dingin. Yang membuat Oye Yoksu jadi tertegun justru ia melihat undakan anak tangga yang menuju ke bawah tanah. Inilah jalan rahasia pikir Oye Yoksu di dalam hatinya. Sekarang kita menuruni undakan anak tangga itu untuk mencapai sebuah tempat, di mana kelak engkau akan mengetahuinya sendiri apa yang ku kehendaki mengajak Bong Kim Lian. Oh Aye -e Yoksu yang tengah diliputi oleh tanda tanya di dalam hatinya oleh tindak tanduk wanita cantik tersebut yang penuh rahasia dan membingungkan, hanya mengangguk sambil mengikuti di belakangnya. Mereka telah menuruni undakan anak tangga itu. Tetapi hati Oye Yoksu kembali jadi tergoncang, karena ia merasakan sepasang kakinya lemas seperti tidak memiliki tenaga, setiap kali ia melangkah menuruni undakan anak tangga, ia merasakan kakinya agak tergetar. Oye Yoksu juga tidak tahu dah akan diajak kemana, entah ruangan di bawah tanah itu merupakan ruangan bagaimana. Tetapi Bong Kim Lian telah menuruni terus undakan anak tangga, sampai akhirnya menikung ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali. Tibalah mereka di sebuah ruangan bawah tanah yang cukup luas. Tetapi ruangan itu seperti ruangan di atas, tidak terdapat sepotong benda pun juga. Hanya terlihat di sudut ruangan ada sebuah kayu yang lebar. Lain dari itu tidak ada apa-apa lagi. Apa maksud kau mengajakku kemari? Tanya Oeye Yoksu selang sejenak setelah mengawasi ruangan itu. Bong Kim Lian tersenyum, sikapnya tambah genit sekali. Kongchu, kau pandanglah aku, lihatlah, apakah aku cantik? Tanya Bong Kim Lian. Darah Oeye Yoksu jadi mendesir. Celaka, wanita ini tampaknya bukan wanita baik-baik. Pikir Oeye Yoksu lah memang kurang pengalaman karena baru sekarang ia berkelana dan belasan tahun berada di Pulau Tohoatu, jauh dari pergaulan dengan masyarakat. Sekarang melihat sikap wanita cantik yang genit ini, hatinya jadi tidak tenang. Kongcu, kata Bong Kim Lian lagi. Kau telah lihat, bukan? Cantikah aku Yoke Yoksu jadi berubah mukanya merah dan panas, ia jadi tidak tenang. Sesungguhnya, apa yang dikehendaki oleh Nio Tanya Ye Yox lagi, "Aku menginginkan pertolonganmu." Sahut Bong Kim Lian, "Tetapi jika memang engkau benar-benar dalam kesulitan, mengapa Nio mengajak aku kemari?" Tanya Oye Yoksu, "Hatinya ingin cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Justru di tempat inilah Kong Chu bisa memberikan bantuanmu. Titik, mengapa harus di sini?" Bong Kim Lian tertawa kau akan segera mengetahuinya. Kong Chu, tanda seru sahutnya. Sambil tetap tersenyum, tiba-tiba tangan Bong Kim Lian telah membuka pakaian luarnya dilemparkan ke samping, sehingga ia berdiri di hadapan Oye yoksu Su hanya dengan tubuh terbungkus pakaian dalam. Lihatlah Kong Chu, pandanglah, tidakkah? Tubuhku sangat indah tanyanya. Tubuh Oye Yoksu jadi gemetar karena marah. Ia telah berkata sengit, "Engkau ternyata bukan manusia baik-baik. Aku tidak bisa menolongmu. Aku akan segera pergi." Titik. Dan setelah berkata begitu, Oae Yoksu membalikkan tubuhnya. Ia bermaksud menaiki undakan anak tangga. Tetapi kakinya semakin lemas seperti tidak bertenaga, sehingga lambat sekali ia mendaki undakan anak tangga itu. Kim Lian telah tertawa Mau kemana kau, Kongcu tegurnya. Bukankah di tempat ini tenang dan nyaman? Apakah engkau benar-benar tidak bersedia menolongku tetapi jika menolongmu untuk melakukan perbuatan mesum dan kurang ajar, aku tidak bersedia menyahuti Oeye Yoksu dengan suara ketus karena jengkel dan mendongkol. Duduklah di sini dulu, aku akan menceritakan, nanti engkau akan mengetahuinya, Kata Bong Kim Lian sambil menunjuk ke arah lempengan kayu yang terdapat di sudut ruangan tersebut, Yok Su sebetulnya mau menjejakan kakinya untuk melompat lebih cepat menaiki undakan anak tangga itu, namun justru kakinya semakin lemas, tidak bertenaga, seperti ada sesuatu yang mempengaruhi dirinya. Hal ini telah mengejutkan Oye Su, Ia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan." Bong Kim Lian telah tersenyum. Kongcu, tadi engkau telah meminum teh yang kusajikan kata Bong Kim Lian. Belum lagi wanita cantik itu menyelesaikan perkataannya, Oe oh, Ye Yok Su jadi tambah terkejutlah teringat sesuatu. Perempuan jahat, apakah engkau menaruh racun dalam teh yang kau sajikan untuk kutanya Oe oh, Ye Yok Su kemudian sambil menoleh dan menatap wanita cantik si Bong dengan sorot mata yang tajam. Bukan racun sahut Bong Kim Lian tertawa. Aku hanya menaruhkan obat pelemas saja, juga bukan obat tidur. Engkau telah memakan obat pelemas itu, maka semangat dan tenagamu lenyap, engkau sudah tidak memiliki tenaga lagi. Maka engkau jangan memaksa aku memperlakukan engkau dengan sikap yang kurang baik lebih baik dan bijaksana jika engkau secara baik-baik menuruti keinginanku untuk bercakap-cakap mendengarkan penjelasanku akan kebutuhanku meminta pertolonganmu titik Oye yoksu kaget tetapi ia cerdas jika ia menentang kata-kata wanita itu tentu ia akan dicelakai oleh wanita yang ternyata memiliki hati tidak baik itu akhirnya Oye yoksu mengangguk juga baiklah katanya Katakan, pertolongan apa yang bisa ku berikan kepadamu. Berikan obat penawar agar tenagaku pulih seperti sedia kala, dengan tenaga yang lemah seperti ini, bagaimana aku bisa membantumu. Bong Kim Lian tertawa lagi. Sabar, nanti juga aku akan memberikan obat penawarnya. Sekarang engkau duduk dulu di papan itu, aku akan menceritakan kesulitanku Oyeyoksu dengan sepasang kaki yang lemas. Telah melangkah menghampiri papan itu, dia duduk di situ dengan perasaan tidak menentu, marah, mendongkol dan sengit menjadi satu Ia menyesal telah begitu mudah mempercayai wanita ini dan ikut ke rumahnya Bukankah jika ia tidak melayaninya waktu mereka bertemu di tengah jalan, tidak akan terjadi peristiwa seperti ini Setelah melihat Aye Yoksu duduk di papan itu Wanita sibong tersebut telah melangkah mendekati dengan goyang pinggulnya yang menggiurkan. Oh Aye Yoksu tidak berani menatapnya, pemuda ini hanya menundukkan kepalanya. Bong Kim Lian kemudian duduk di hadapan Oh Aye Yoksu, harum tubuhnya menyambar hidung Oh Aye Yoksu, sehingga hati pemuda ini semakin tidak tenang. Kongcu, sesungguhnya aku memang tengah mengalami sedikit kesulitan, kata Bong Kim Lian. Telah cukup lama aku melatih diri untuk ilmu-in yang hun arwah dingin dan panas yang memiliki sifat berlawanan, yaitu sifat wanita dan sifat pria. Justru jika hawa murni wanita yang telah kumiliki ini digabungkan dengan hawa murni seorang pria yang perjaka, maka akan memperoleh gabungan tenaga yang bukan main kuatnya. Itulah yang ingin kumiliki. Namun, sayangnya sejauh itu belum ada pemuda yang cocok dengan seleraku, yang cocok untuk membantu akut titik. Bong Kim Lian berdiam sejenak, ia mengawasi Oye e Yok Su. Sedangkan hati Oye e Yok Su jadi semakin tidak tenang, ia menunduk dengan muka yang merah panas dan hati marah sekali. Ia merasa telah tertipu dan sekarang ia yakin bahwa wanita cantik sibong yang sekarang ada di hadapannya ini bukanlah seorang hem. Bong Kim Lian mendengus dingin. Engkau memperlihatkan sikap seperti tidak menyukai aku. Tetapi tahukah engkau, ribuan pria mendambakan kehangatan tubuhku. Tetapi itu tidak penting, karena justru aku menghendaki pemuda yang bisa memberikan tenaga yang kepada Hawain yang kumiliki Agar semangat murni yang tengah kulatih itu, In Yang Hun, dapat tercapai sempurna Untuk itu aku harus memperoleh 18 orang pemuda perjaka Dan sejauh ini aku telah memperoleh 10 orang Sayangnya mereka hanya memiliki kepandaian silat tanpa tenaga sinkang yang berarti Justru sekarang aku melihat engkau Aku yakin bahwa engkau memiliki sinkang yang kuat sekali maka aku gembira sekali, engkau akan bisa membantu aku menyempurnakan ilmu itu, Oh yoksu Jadi mandi keringat dingin. Ia mengerti kemana tujuan dari perkataan Bong Kim. Lianlah berdiam diri dengan otak bekerja keras mencari jalan untuk melarikan diri dari wanita cantik yang genit dan berbahaya ini. Tetapi sayangnya justru tenaganya seperti telah lenyap dari tubuhnya. Sehingga ia sama sekali tidak akan bisa memberikan perlawanan kepada Bong Kim Lian Apalagi Oe Ye Hyuk Su ingat bahwa Bong Kim Lian juga merupakan seorang yang tampaknya memiliki kepandaian tidak rendah Dilihat dari gerak-geriknya tentu sinkang dan ginkangnya cukup tinggi Lalu apa yang kau kehendaki dari aku? Tanya Oe Ye Hyuk Su dengan suara tidak begitu lancar Aku menghendaki Hawa Murnimu sebagai seorang perjaka tentu hawa murnimu masih penuh. Yang terpenting adalah hawa yang yang kubutuhkan itu muka Oye Yoksu jadi berubah pucat, ia mengerti bahaya yang akan mengancam dirinya. Tetapi tidak, bisa engkau meminta pertolongan dengan Carol memaksa seperti itu titik. Jika tidak dengan Carol memaksa seperti ini, tentu engkau tidak bersedia menolong, itu sudah pasti titik. Oye Yoksu mengeluh. Sedangkan Bong Kim Lian telah tertawa lagi dengan suara yang genit. Engkau telah melihat bukan betapa cantiknya aku tanya Bong Kim Lian. Oh Aye Yoxu berdiam diri saja. Dan bentuk tubuhku indah sekali, bukan tanya Bong Kim Lian sambil menggerakkan tubuhnya menggeliat. Oh Aye Yoxu tidak berani melihat gerak gerik si wanita cantik itu yang merangsang sekali. Bong Kim Lian telah tertawa lagi. Hem. Sebagai seorang pemuda tentu engkau senang sekali bisa mendekap tubuhku yang hangat, bukan tanya Bong Kim Lian lagi. Tetapi aku, aku tidak mau melakukan perbuatan mesum ini, aku tidak bersedia membantumu kata Oye yok sumarah. Engkau hanya pura-pura anak muda kata Bong Kim Lian tertawa genit. Engkau tidak perlu jual mahal titik. Aku lebih baik mati daripada harus melakukan perbuatan mesum seperti itu," kata Oeye Yoksu tegas. Tetapi Bong Kim Lian tidak memperdulikan sikap Oeye Yoksu justru telah melepaskan pakaian dalam bagian atasnya. Betapa merangsang sekali. Oeyo Yoksu sedikit pun tidak berani mengangkat kepalanya, ia telah menunduk dalam-dalam. Bong Kim Lian telah mendekati Oeyo Yoksu Wanita cantik ini telah mengulurkan kedua tangannya, ia bermaksud memeluk Oaye Yoksu. Tetapi Oaye Yoksu coba mengelak sambil mendorong tubuh wanita itu, namun tenaganya seperti lenyap. Ia seperti mendorong perlahan. Celakanya Justru kedua tangan Oye Yoksu yang dipergunakan untuk mendorong wanita itu jatuh di dada wanita, sehingga Oye Yoksu bisa memegang bagian yang lembut dan lunak padat. Sama sekali Bong Kim Lian tidak berusaha mengelakkan diri, ia membiarkan tangan Oye Yoksu jatuh di dadanya. Justru kedua tangannya telah diulurkan dan memeluk Oye Yoksu. Keruan Oye Yoksu kelabakan, ia berusaha meronta. Tetapi Oe Ye Yoksu mana bisa melepaskan diri dari pelukan Kim Lian? Tenaga Oe Ye Yoksu memang seperti telah lenyap dari tubuhnya, ia sama sekali tidak memiliki tenaga untuk rapat meronta Sedangkan Bong Kim Lian begitu rakus mencium si pemuda lah bermaksud untuk menarik daya rangsang si pemuda Oe Ye Yoksu yang telah tidak berdaya jadi berdiam diri, ia telah menyalurkan tenaga sinkangnya mengatur pernapasannya. Agar ia tidak bisa dikuasai oleh nafsunya. Bong Kim Lian jadi mendongkol. Engkau terlalu bertingkah katanya. Tahukah engkau, betapa banyak pria yang menghendaki tubuhku yang elok ini tetapi yoksu berdiam diri saja. Bong Kim Lian telah tertawa dingin lagi. Hem, apakah engkau pikir bisa menolak keinginanku kata Bong Kim Lian? Jangan harap. Aku bisa saja memberikan engkau obat perangsang. Di waktu itu aku ingin melihat apakah hengkau tidak akan berubah seperti anjing yang mendambakan daging mengejar-ngejar diriku mendengar ancaman Bong Kim Lian, tubuh Oe yoksu jadi menggigil. Memang tidak mustahil dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, Kim Lian bisa saja memberikan kepadanya obat perangsang, tentunya dengan care yang memaksa. Bukankah dia memang sedang dalam keadaan tidak berdaya? Karena teringat begitu, tubuh Oye Yoksu jadi menggigil karena marah dan ngeri Jangan engkau ganggu diriku kata Oye Yoksu kemudian Aku mohon kepadamu, agar tidak mengganggu diriku, lepaskan aku Tetapi Bong Kim Lian telah tertawa dingin Katanya, setelah engkau jatuh di tanganku, jangan harap engkau bisa meloloskan diri Hem, terlebih lagi sekarang engkau demikian keras kepala maka aku bisa saja melakukan apa-apa untuk memaksamu titik. Sambil berkata begitu, Bong Kim Lian telah melepaskan pelukannya pada Oe Yok Su. Ia telah berdiri dan membuka seluruh sisa pakaiannya, sehingga ia berdiri di hadapan Oe Yok Su dalam keadaan polos. Malah tubuhnya digerakkan meliuk-liuk dengan gerakan merangsang untuk menarik daya rangsang Oe Yok Su. Hal ini membuat Oye e Yoksu sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya untuk memandang Kim Lian. Wanita itu telah meliuk-liuk dengan kedua tangan mempermainkan tubuhnya sambil memperdengarkan suara desis-desis untuk membangkitkan kelaki-lakian Oye e Yoksu. Walaupun bagaimana Oye e Yoksu adalah seorang pemuda yang baru besar, maka menghadapi keadaan seperti ini, hatinya jadi tertekan sekali. Terlebih lagi memang di saat itu ia dalam keadaan tidak berdaya, di mana tenaganya seperti telah lenyap dari tubuhnya dikuasai oleh obat pelemas yang ditaburkan Kim Lian di dalam teh yang telah diminumnya. Maka jalan satu-satunya untuk Oye e Yoksu, ia hanya duduk bersemadi untuk mengatur pernapasannya dan menjernihkan pikirannya. Tetapi karena Bong Kim Lian terus-menerus melakukan gerakan-gerakan untuk membujuk dan merayunya, maka di saat itulah ia telah menyiksa Oye -e Yoksu dengan perasaan yang tidak menentu. Oye -e Yoksu merasakan pipinya sangat panas. Dan waktu itu Bong Kim Lian dalam keadaan polos telah mendekati Oye -e Yoksu. Ia telah duduk di atas lempengan papan dan berhadapan dengan Oye -e Yoksu sehingga walaupun Oye -e Yoksu tidak mau melihatnya, Tohya tetap bisa melihat bentuk tubuh wanita cantik ini. Oh Aye Yoksu cepat-cepat memejamkan sepasang matanya. Tetapi Bong Kim Lian telah mempergunakan jari-jari tangannya membuka kelopak mata Oh Aye Sehingga walaupun Oh Aye Yoksu ingin memejamkan matanya, tidak bisa dilakukannya. Tetap ia bisa melihat bentuk tubuh Kim Lian, membuat pemuda ini jadi mengeluh. Sebetulnya Oh Aye Yoksu bermaksud mengadorong tubuh Kim Lian tetapi pemuda ini khawatir kalau-kalau nanti ia seperti tadi, mendorong pada bagian buah dada Kim Lian. Maka akhirnya Oe Ye Hyuk Su jadi berdiam diri dengan sikap serba salah. Tetapi walaupun demikian, Oe Ye Hyuk Su telah menerima latihan dan gemblengan yang kuat dari seorang guru yang hebat seperti Tang Chun Liang, di mana gurunya itu merupakan seorang tokoh persilatan yang sakti sekali. Maka Oye Yoksu telah terlatih hati dan kekuatan batinnya, tidak mudah ia terjatuh dalam bujuk rayu Bong Kim Lian, walaupun wanita tersebut telah memeluknya dan membisikkan kata-kata bujukan yang tidak kenal malu. Melihat Oye Yoksu masih bisa bertahan terus, akhirnya Bong Kim Lian jadi mendongkol, dia telah melepaskan rangkulannya. Baiklah, katanya, jika memang engkau tetap membandel tidak mau bersikap lembut dan halus untuk bercinta, aku akan memergunakan paksaan menelanjangimu titik. Mendengar ancaman Bong Kim Lian, tubuh oye e Ae jadi menggigil. Ia percaya Kim Lian bisa saja melakukan apapun juga di saat tubuhnya tengah lemah seperti sekarang. Tetapi walaupun demikian, Oh Ae menjadi nekat. Ia telah berkata, Baiklah, engkau mau membinasakan aku, bunuhlah. Tetapi jangan harap engkau bisa memperoleh hawa murni yang dari tubuhku titik. Bong Kim Lian tertawa. Engkau tetap tidak mau menuruti keinginan tanya Bong Kim Lian. Engkau mengapa melatih diri dengan ilmu sesat seperti itu? Tanya Oye Yok Sub penuh kemarahan. Bukankah masih banyak ilmu lain yang lurus dan bersih kau tahu, ilmu yang kulatih ini merupakan ilmu yang hebat sekali, ilmu yang tidak ada duanya di dalam rimba persilatan, aku telah melatihnya selama 50 tahun, dan baru sekarang berhasil titik. Oye Yoksu merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya, dengan metel, terpentang lebar mengawasi tidak percaya dia berkata, engkau. Engkau telah melatih diri 50 tahun lebih Bong Kim Lian mengangguk. Lalu, berapa usiamu aku telah hampir 80 tahun hidup di dunia ini titik? Ah, apa tanya Oye -E Yoksu yang merasakan tubuhnya gemetar? Kalau begitu si wanita cantik yang tampaknya baru berusia 20 tahun lebih itu adalah seorang wanita yang telah lanjut usianya. Telah hampir 80 tahun, berarti telah menjadi seorang nenek-nenek. Namun herannya, mengapa tubuhnya begitu halus dan padat berisi, juga wajahnya begitu muda? Sedangkan usianya telah begitu lanjut? Melihat Aye Yoksu terdiam karena diliputi perasaan heran, seperti tidak mempercayai perkataannya, Bong Kim Lian telah tertawa. Aku tidak bicara dosa padamu, memang usiaku hampir 80 tahun, katanya. Tetapi berkat Im Yang Hun yang kulatih itu, maka aku bisa menjaga dan mengabadikan kecantikan yang kumiliki ini. Malah jika aku bisa berhasil mencapai puncak kesempurnaan ilmuku itu, aku bisa hidup seratus tahun dengan keadaan tubuh yang tetap cantik dan muda. Itulah pentingnya ilmu yang kulatih ini, untuk memelihara keawatan muda usiaku tubuh Oeye Yoksu jadi menggigil lagi. Rupanya di saat ini ia tengah berhadapan dengan seorang nenek-nenek Bukan seorang wanita cantik muda usia, kau, kau kata Oye Yoxu sambil menunduk. Ia tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Bong Kim Lian telah berkata dengan suara yang dingin, "Engkau masih tidak mau menuruti keinginanku?" Oye Yoxu menggelengkan kepalanya, entah mengapa ia jadi begitu ngeri membayangkan wanita muda di hadapannya ini tidak lain dari seorang nenek-nenek. Hem mendengus Bong Kim Lian dengan suara yang dingin. Baiklah, aku akan memergunakan obat perangsang untuk menjatuhkanmu. Setelah berkata begitu, Bong Kim Lian memutar tubuhnya, ia bermaksud meninggalkan O.A.Y. Yoksu. Tetapi O.A.Y. Yoksu tahu bahwa wanita itu bermaksud akan mengambil obat yang dinamainya dengan nama obat perangsang. Hati O.A.Y. Yoksu jadi tergoncang keras, karena ia menyadari kalau sampai ia kena dicekoki obat perangsang itu berbahayalah dirinya, sebab ia akan terangsang dan lupa diri, di mana dia yang akan menjadi binal dan buas. Sedangkan Bong Kim Lian dalam keadaan polos dan tidak mengenakan pakaian sama sekali telah melangkah menaiki undakan anak tangga melangkah dengan tindakan kaki yang perlahan dan sekali-sekali menoleh kepada Oye Yoksu sambil melontarkan senyumnya. Senyum yang genit sekali mengandung rangsangan OAye Yoksu benar-benar tertekan oleh perasaannya Ia tidak tahu entah dengan care bagaimana ia bisa meloloskan din dari wanita yang genit dan binal ini Yang sangat berbabaya sekali Setelah melihat Bong Kim Lian lenyap di ruangan atas Oye Yoksu memutar keras otaknya lah mengawasi sekelilingnya untuk mencari-cari tempat yang bisa dipergunakan untuk melarikan diri tetapi sayangnya ruangan itu berada di bawah tanah, sehingga tidak ada bagian yang bisa dipergunakan oleh Hoa e Yehoks untuk melarikan diri. Jalan satu-satunya yang ada di saat itu adalah menerobos undakan anak tangga tetapi jelas ia akan berpapasan dengan Bong Kim Lian berarti ia tidak mungkin bisa melarikan diri. Sedang Oye Yoksu diliputi perasaan bingung seperti itu, ia mendengar suara langkah kaki lagi yang tengah menuruni undakan anak tangga. Butir-butir keringat Oye Yoksu jadi mengucur keluar deras sekali lah telah berkata di dalam hatinya, celakal ternyata sulit sekali aku bisa meloloskan diri dari wanita jahat ini dan waktu itu memang segera muncul Bong Kim Lian, di tangan wanita itu menggenggam sesuatu, sebuah bungkusan kecil Oeye Yoksu tahu apa artinya bungkusan itu Tentunya berisi obat perangsang yang dikatakan oleh Bong Kim Lian tadi Yang tentu akan diberikan kepadanya Oeye Yoksu jadi mengeluh, tetapi dia benar-benar dalam keadaan tidak berdaya Di saat itu, waktu Bong Kim Lian telah berada dekat dengan dirinya Tiba-tiba oye Yoksu melompat berdiri dia bermaksud akan berlari menaiki undakan anak tangga itu. Namun tangan Bong Kim Lian bergerak cepat sekali, dia telah mengulurkan tangannya itu mencengkeram punggung oye Yoksu, kemudian tubuh pemuda tersebut telah dilemparkannya kembali ke papan yang terletak di sudut ruangan. O.A.Y. -E Yoksu jatuh terduduk di papan itu. Pemuda ini benar-benar putus asa, ia tidak tahu entah bencana bagaimana yang akan menimpah dirinya. Tampaknya memang sulit sekali ia mengelakkan dan meloloskan diri dari wanita yang mengaku bernama Bong Kim Lian. Ini yang sesungguhnya seorang nenek-nenek tua yang berusia hampir 80 tahun tiba-tiba terdengar suara seseorang berkata, "Kemana penghuni rumah ini, Bong Kim Lian, jadi berubah mukanya?" Ia telah melompat berdiri, namun ia berdiam diri saja karena ia tahu jika ia bersuara tentu orang yang berada di ruangan atas itu akan menuju ke ruangan bawah ini sedangkan Oiye Yoksu yang semula telah putus asa jadi timbul harapannya lagi dia sengaja telah mengeluarkan suara teriakan yang nyaring maka di saat itu terdengar suara orang menuruni undakan anak tangga muka Bong Kim Lian jadi berubah lagi cepat-cepat wanita genit ini menyambar pakaiannya yang dikenakannya Waktu itu telah terdengar suara orang berkata lagi, "Hem, kiranya penghuni rumah ini lebih senang tinggal seperti seekor tikus di bawah tanah titik." Dan berbareng dengan habisnya suara itu, tampak sesosok tubuh telah muncul di tingkat bawah undakan anak tangga. Waktu melihat orang yang muncul, hati Oye Yoksu jadi girang. "Luliang cuan ya." Tokoh sakti yang hanya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas itu, telah muncul di saat yang tepat. Lu Chiam Pual, tolonglah aku teriak Aye e Yoksu. Waktu itu Bong Kim Lian telah selesai mengenakan pakaiannya, mukanya merah padam, karena dia marah dan mendongkol merasa terganggu oleh kedatangan Lu Liang Chuan. Karena sebentar lagi tentu Oye e Yoksu akan dapat ditunjukkannya. Justru kedatangan orang asing ini bisa membuat gagalnya rencana wanita Sibong tersebut. Sedangkan Luliang Chuan telah berdiri ke Sima sejenak waktu melihat keadaan Oeye Yoxsu yang sedang lemas. Juga di dalam ruangan bawah tanah ini terdapat seorang wanita cantik yang rambutnya acak-acakan, maka dia segera menduga telah terjadi sesuatu yang kurang baik antara Oeye Yoxsu dengan wanita cantik itu. Setelah mengawasi sekian lama dengan tertegun, Luliang Liang Chuan mengeluarkan suara tertawa yang cukup keras. "Aha, kiranya si bocah si Ye seorang bebogoran yang hanya senang bersenda gurau dengan wanita cantik berseru Luliang Liang Chuan. Muka Ye Yoxu jadi merah padam karena ia malu sekali. Justru waktu itu, Bong Kim Lian telah membentak dengan suara yang keras, "Siapa kau?" Mau apa kau lancang datang ke tempat ini, titik. Luliang Cuan mengeluarkan lidahnya panjang-panjang, lalu tertawa. Jangan galak-galak, nona, manis, katanya kemudian. Bukankah engkau sama bejatnya dengan pernuda si OEI itu? Hem, manusia-manusia mesum yang berani melakukan jinah seperti kalian merupakan manusia-manusia yang tidak punya guna dan memalukan, titik. Muka Bong Kim Lian jadi berubah. Ia telah berkata lagi disertai kemarahannya. Katakan siapa namamu dan mau apa engkau datang kemari? Jika engkau tidak memiliki urusan apa-apa, silahkan meninggalkan tempat ini sabar. Mengapa engkau demikian tidak sabar untuk melakukan perbuatan mesum lagi dengan si bocah si Oaye yang bejat itu? Bong Kim Lian rupanya sudah tidak bisa mempertahankan diri. Ia telah mengeluarkan suara seruan yang cukup nyaring dengan menjejakkan kedua kakinya. Tubuhnya telah melompat dengan cepat. Di saat itu tangannya yang berjari lentik bergerak akan menotok Liang Chuan. Tetapi mana bisa Bong Kim Lian merubuhkan Lu Liang Chuan dengan care demikian Jago Sakti Sulu itu adalah seorang yang memiliki kepandaian sangat tinggi Tentu saja dia tidak mau membiarkan dirinya tertotok oleh jari Bong Kim Lian Di waktu itu Oye Yoksu telah berkata dengan tenaga yang masih ada padanya Lu Chiam Pua, wanita itu adalah wanita mesum Ia berusaha memperkosa diriku, tolongilah aku Lu Chiampu, sebetulnya waktu itu Lu Liang Chuan baru saja mengelakkan totokan jari Bong Kim Lian, tetapi mendengar perkataan oh, Ye Su, dia jadi tertegur dan kaget, dia seperti mendengar sesuatu yang mengejutkan dan janggal sekali. Bahkan kemudian Lu Liang Chuan tertawa bergelak-gelak. Wanita ini ingin memperkosa dirimu. Seorang wanita ingin memperkosa seorang pemuda dan meledaklah tertawa Lu Liang Chuan. Namun baru saja ia bermaksud akan bertanya lagi, waktu itu Bong Kim Lian telah melancarkan serangan lagi, sehingga Lu Liang Chuan terpaksa mengelakkan diri dulu. "Benar Lu Qian," kata Oye Yoksu cepat. "Ia bermaksud memperkosa diriku, ia juga meracuni air minum yang diberikannya kepadaku, sehingga sekarang aku sangat tersiksa sekali." L mendengar perkataan C Ye, Ye Yoksu yang terakhir Barulah Luliang Chuan mengerti. Hem, jadi perempuan ini seorang wanita mesum yang senang mengganggu pemuda tanyanya. Dan ia telah mengelakkan lagi serangan Bong Kim Lian. Namun bersamaan dengan itu, Luliang Chuan tidak tinggal diam saja, ia telah melancarkan serangan balasan untuk mendesak Bong Kim Lian. Serangan yang dilancarkannya tidak kalah hebatnya, karena serangan itu merupakan pukulan yang bisa mematikan. Sebagai seorang tokoh sakti rimba persilatan, Luliang Chuan memang memiliki ilmu silat yang aneh-aneh dan menakjubkan sekali. Maka dari itu, Bong Kim Lian yang semula hanya menduga Luliang Chuan adalah jago biasa saja, jadi kaget dan tidak berani berlaku lambat, ia telah mengelakkan diri dengan gerakan yang cepat sekali. Kegesitan yang dimiliki Bong Kim Lian tidak berada di bawah kepandaian Luliang Chuan. Dalam waktu yang singkat sekali, keduanya telah saling serang dengan cepat dan kuat. Mereka telah bertempur belasan jurus. Lu Liang Chuan telah melihatnya bahwa kepandaian Bong Kim Lian tinggi sekali, sehingga jago tua Silu itu mengerutkan sepasang alisnya. Ia telah berpikir, usianya masih demikian muda, wanita siluman ini tampaknya memiliki kepandaian tidak di bawah kepandaian dari si Dewi Bangsat Laut Cielan Titik. Karena berpikir begitu, Luliang Chuan tidak berani bertempur. Main-main, ia telah berlaku sungguh-sungguh menghadapi wanita tersebut. Yang kasihan adalah Hok oh Aye Hyok Su. Pemuda ini tengah mati-matian mengerahkan tenaga sinkang yang masih ada padanya untuk memulihkan tenaganya yang lenyap. Keringat telah membanjir keluar dari sekujur tubuh Hok oh Aye Hyok Su. Ia berusaha duduk bersemadi di lantai dan mengatur pernapasannya sambil memejamkan mata dan tidak memperdulikan pertempuran yang tengah berlangsung antara Bong Kim Lian dengan Lu Liang Chuan. Lu Liang Chuan yang melihat keadaan Oe Ye Su, jadi bos berpikir, aku tidak boleh terlalu lama melayani wanita ini, aku harus cepat-cepat menundukkannya, agar dapat menolongi bocah si Oe itu, dan karena berpikir begitu, Luliang Cuan telah melancarkan serangan yang gencarlah telah mendesak Bong Kim Lian. Wanita si Bong itu jadi terdesak juga, dia sibuk sekali mengelakkan diri dari setiap serangan Luliang Cuan, malah sekarang ia sudah tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Waktu itu, Luliang Chuan telah berkata dengan suara yang nyaring disertai oleh serangannya lagi, "Engkau seorang wanita yang tidak tahu malu, mengapa engkau mengganggu pemuda seperti dia yang ingin diri hancurkan hidupnya? Hem, engkau tidak perlu rewel, aku akan melaksanakan apa yang kuinginkan dan engkau tidak berhak mencampuri urusanku. Aku pun akan dapat merubuhkan engkau tua bangka hutan titik." Mendengar dirinya disebut sebagai tua bangka hutan, keruan saja membuat Luliang Chuan jadi mendongkol. Dia memang telah merasa jemu setelah mengetahui bahwa wanita yang tengah bertempur dengan dirinya ini adalah seorang wanita cabul, maka waktu kemarahan dirinya telah membakar hatinya, ia telah mengeluarkan suara seruan nyaring dan membarengi dengan itu ia pus melancarkan serangan yang gencar. Bong Kim Lian jadi sibuk sekali mengelakkan ciri dari setiap serangan yang dilancarkan lawannya. Napas Bong Kim Lian juga jadi memburu keras. Tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki kepandaian tinggi, tentu saja Bong Kim Lian tidak mau menyerah terhadap desakan Luliang Chuan. Beberapa kali ia mengerahkan tenaga sinkangnya untuk mendesak mundur lawannya. Malah suatu kali, dengan cepat tangannya yang disertai Sinkang yang kuat telah meluncur akan menghantam dada Luliang Chuan. Serangan itu bukan serangan sembarangan, Luliang Chuan juga terkejut. Benar-benar hebat wanita cabul ini pikir Luliang Chuan. Dan cepat Luliang Chuan mengempos semangat dan tenaga Sinkangnya, ia telah menangkis serangan lawannya dengan kekerasan. Tenaga yang keras saling bentur satu dengan yang lainnya, memperdengarkan suara menggelegar yang keras sekali, dan Bong Kim Lian maupun Luliang Chuan telah terhuyung mundur beberapa langkah Bong Kim Lian yang melihat lawannya memang bukan merupakan lawan yang sembarangan, telah mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyingkirkan dirilah menjejakan kakinya Tubuhnya tetap melompat ke dekat undakan anak tangga, lalu berlari gesit sekali menaiki undakan anak tangga itu. Sebetulnya Luliang Chuan ingin mengejarnya, tetapi teringat kepada keadaan Oeye Luli Luliang Chuan telah membatalkan maksudnya itu. Cepat-cepat Luliang Chuan mendekati Oeye Yoksu sambil bertanya, "Bagaimana keadaan Muluaye e Yoksu menceritakan apa yang telah dialaminya?" dengan suara yang susah payah karena justru Woye Yoksu masih dikuasai oleh pengaruhnya obat pelemas tubuh itu. Tetapi dengan menceritakan apa yang telah dialaminya itu, membuat Luliang Chuan jadi bisa menentukan dengan care bagaimana ia harus menolongi pemuda ini terlepas dari pengaruh obat pelemasnya Bong Kim Lian. Sayang sekali aku tidak memiliki obat penawarnya, tetapi biarlah, aku akan menotokmu tidur selama satu hari." tentu pengaruh obat itu akan lenyap sendirinya titik dan setelah berkata begitu, Luliang Chuan telah menggerakkan tangan kanannya menotok jalan darah mas yang hiat di iga Oeye Yoxu. Seketika itu juga tubuh Oeye Yoxu telah terkulai rubuh di atas lantai dan ia telah tertotok tidur dengan care demikian. Obat pelemas yang sedang bekerja di tubuh si pemuda tidak memiliki arti apa-apa lagi dan tidak terlalu menyiksa. Oye Yoksu sedangkan Luliang Chuan dengan sabar menantikan di sisi si pemuda untuk menunggui sampai nanti si pemuda telah tersadar dari pingsannya. Oye Kazet, ketika kei telah tersadar dari pingsannya. Pertama-tama yang dilihatnya waktu ia membuka kelopak matanya adalah Luliang Chuan yang tengah mengawasi padanya. Apakah Hengka sudah tidak merasakan pengaruhnya obat pelemas itu? Begitu pertanyaan yang diajukan Luliang Chuan ketika mengetahui Oeye Yoxu telah tersadar dari pingsaannya. Oeye Yoxu berusaha untuk duduk, tubuhnya lemas sekali lah mengempos semangatnya dan merasakan napasnya itu berjalan iurus. Tidak. Lu Chiampo katanya kemudian. Dan, tampaknya pengaruh obat itu telah sirna. Titik. Bagus kata Lu Liang Maka di lain waktu engkau harus berlaku lebih hati-hati lagi, jangan sampai terjatuh ke dalam pancingan seorang wanita cabul seperti wanita tadi. Titik. Oye Su menganggukan kepalanya, untung saja Lu Chiam datang tepat pada waktunya sehingga aku tidak sampai diperkosa oleh wanita cabul itu. Titik. Mendengar perkataan Oye Yoksu, Lu Liang Chuan jadi tertawa keras. Lucu sekali katanya. Justru biasanya yang memperkosa adalah pria, yang memperkosa seorang gadis. Tetapi sekarang rupanya dunia mau terbalik dan edan, justru wanita yang ingin memperkosa seorang pemuda dan setelah berkata begitu, Luliang Chuan tertawa bergelak-gelak dengan suara yang keras. Muka oye Yoxu berubah merah karena dia merasa malu bukan main. Tetapi yang terpenting engkau belum diperkosanya, bukan tanya Luliang Chuan lagi. Oiye Yoxu menggeleng dengan perasaan malu. "Belum." "Luciam Pu titik. Bagus. Dengan demikian hawa murni yangmu belum lagi berhasil dihisapnya, sehingga engkau tidak rugi apa-apa titik." Muka Oe Ye berubah merah lagi. Lo Chiam sebetulnya ilmu apakah Im Yang Hun yang dilatihkan oleh wanita itu itulah ilmu sesat. Memang sejak dulu sering ku dengar banyak wanita yang mempelajari ilmu itu. Yang terpenting sekali mereka bukan menghendaki memiliki kepandaian yang tinggi, tetapi justru jika mereka berhasil mempelajari dengan sempurna ilmu Im Yang Hun tersebut, berarti mereka akan dapat mempertahankan kecantikan tubuh mereka, yang akan tetap awet muda, namun ilmu itu merupakan ilmu sesat titik. Benar lo Ciampo kata Oye Yoksu. Justru menurut pengakuannya, wanita tadi telah berusia 80 tahun titik. Hebat berkata Luli yang cuan tertawa. Engkau melihat sendiri, aku belum lagi berusia 80 tahun, tetapi telah menjadi kakek-kakek, dan begitu juga halnya dengan si Dewi Bangsat Laut Cieilan, dia belum berusia sampai 80 tahun, baru setengah baya, namun mukanya telah berkeriput dan menjadi seorang nenek-nenek. Tetapi wanita tadi, yang wajahnya begitu mulus dan cantik, dengan bentuk tubuhnya yang masih padat berisi montok sekali, telah berusia 80 tahun. Bukankah itu merupakan suatu hal yang sangat menakjubkan sekali, Titik? Oeye Yoksu sendiri menghela nafas. Ia tidak mengerti bahwa di dalam dunia ini bisa terdapat semacam ilmu sesat seperti Im Yang Haun itu, yang bisa membuat orang awet muda. Namun semakin dipikir, Oeye Yoksu jadi ngeri sendirinya, karena ia teringat ilmu semacam itu justru membutuhkan sari keperjakaan puluhan orang pemuda. Untung saja Oeye Yoksu tidak sampai menjadi korban dari wanita itu, yang telah mahir sekali melatih Im Yang Hunnya, sehingga tampaknya seperti wanita yang baru berusia 80 tahun. Kemudian Oeye Yoksu telah menoleh kepada Lu Liang Chuan, sambil tanyanya dengan perasaan tidak mengerti, Lu Lo Chiam Pual, jika wanita yang melatih diri ilmu sesat tersebut Apakah mereka tidak akan tersesat dan bercelaka oleh ilmu itu? Titik. Luliang Cuan seperti berpikir sejenak, namun akhirnya ia sahut juga. Apa yang ku ketahui, ilmu itu memang sesat. Tetapi jika wanita yang melatihnya berhasil memperoleh sari keperjakaan dari pemuda-pemuda yang memang masih benar-benar bersih, tentu ilmu itu tidak akan membawa kecelakaan apa-apa padanya. Hanya saja justru hal itu yang ditakuti bisa membuat mereka panjang umur dan mati lama sekali jika memang mereka hidup senang di dunia tentu soal itu tidak berarti apa-apa namun jika mereka merasa tersiksa hidup di dunia bukankah hal itu malah membuat mereka bersengsara titik Oaye Yoksu tertawa tetapi Lu Chiam Pual justru hal itu tidak mungkin seperti wanita Sibong itu dia hanya berhasil melatih separuh dari ilmu In Yang Hun namun ia berhasil mempertahankan kecantikan tubuh dan wajahnya, sehingga umumnya wanita cantik disenangi pria. Tidak mungkin mereka akan hidup sengsara titik. Nah, engkau bicara begitu, baiklah aku akan menjelaskan kata Luli Yang Chuan. Memang wanita yang meyakinkan ilmu In Yang Hun akan awet muda, lalu jika mereka menikah, dan suami mereka menjadi tua renta, bukankah mereka jadi tersiksa karenanya titik? Aye Yoksu tertawa. Kukira wanita sesat seperti itu tidak akan menikah selamanya, ia tentu akan mudah sekali menyerahkan dirinya pada para pemuda, mana mau mereka membiarkan diri mereka jatuh ke tangan seorang kake kakek kakek titik. Mendengar perkataan Oye Yoksu, muka Luliang Chuan jadi masam. Engkau telah menyindirku katanya tidak senang. Melihat keadaan, Luliang Cuan, Oe Yehoksu jadi kaget, ia cepat-cepat bertanya, menyindir Lulo Chiam Pua tanyanya kemudian. Ia menganggut Luliang Cuan. Tetapi Lulo Ciam aku tidak merasa menyindir Lulo Ciam kata Oe Yoksu yang jadi bingung dan mengawasi tidak mengerti pada jago tua selu itu. Heran. Bukankah tadi engkau mengatakan wanita-wanita cantik yang melatih ilmu ilmuin yang hun tidak bersedia menyerahkan dirinya pada kakek-kakek? Oh kakek? Bukankah aku ini kakek-kakek titik? Dan setelah berkata begitu, Luliang Chuan tertawa bergelak-gelak. Sedangkan Oye Yoksu jadi ikut tertawa baru tahu bahwa Luliang Chuan hanya bergurau saja. Saat itu, Luliang Chuan telah berhenti tertawa dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana perasaanmu menyaksikan kecantikan dan tubuh yang padat dari wanita cabul si bong itu titik? Muka Oe Ye Yok jadi berubah merah, ia malu sekali karena menyadari bahwa kakek tua Luli yang cuan ini hanya bergurau untuk mempermainkan dirinya. Jika memang aku tidak dipengaruhi oleh obat perangsangnya, tentu aku akan bisa memberikan perlawanan, Lulo Ciampu titik. Hem, enak saja kau bicara kira walaupun tanpa obat perangsang jika aku datang terlambat engkau telah menyambar dan memeluk tubuh montok itu titik Ohye Yosu tertawa dengan muka berubah merah Bukankah dia seorang wanita nenek-nenek tanda tanya-tanyanya sekarang kau bisa berkata begitu tetapi jika dibiarkan terus berdua tentu engkau yang lebih binal kata Luliang Cuan. Oye Yoxu terpojokan dan tidak bisa memberi kau jawaban lagi, hanya mukanya saja yang berubah merah dan terasa panas sekali. Tetapi Oye Yoxu kemudian bertanya, "Lu -lo Pual, apakah selama aku tertotok tidur, perempuan cabul itu tidak datang lagi?" Titik. Lu Liangchuan mengangguk dua kali datang sahutnya. "Datang tanya Oye yoksu sambil mementang lebar-lebar sepasang matanya. Ya, Dua kali dia datang kemari kata Luliang Chuan. Lalu ia minta agar aku mau menyerahkan kau kepadanya, dan ia akan pergi dari tempat ini tidak akan menggangguku lagi. Titik. Oh, untung saja aku tidak kena dibujuk oleh dia, yang selalu main buka baju dan berusaha merayuku dengan kecantikannya itu. Kalau tidak tentu engkau ku serahkannya pada perempuan cabul itu. Titik. Oh Ayeyawso jadi menggidik. Bukankah ia akan celaka jika diserahkan Luliang Chuan pada wanita cabul Sibong itu? Karena dalam keadaan tertidur dan tertotok, tentu wanita Sibong itu bisa menguasainya lebih mudah. Karena berpikir begitu, OAye aye Su juga jadi teringat budi kebaikan Luliang Chuan. Segera, pemuda si tersebut berdiri, kemudian dia menjurah dalam-dalam, memberi hormat kepada Luliang Chuan. Terima kasih atas pertolongan yang diberikan lu Lo Chiam Pual. Kalau saja tidak ada Lo Chiam Pual, tentu aku telah menjadi korban wanita cabul itu. Titik. Luliang Chuan tertawa. Hal itu tidak penting, karena toh sekarang engkau tidak mengalami bencana apa-apa. Titik. -apa. Dari sini engkau bermaksud pergi kemana? Tanya Luliang Chuan. Aku belum memiliki tujuan. Lu Lo Chiam aku hanya akan pergi kemana saja dibawa oleh kedua kakiku ini. Hem, kalau begitu engkau ikut saja bersamaku, bukankah dengan melakukan perjalanan bersama lebih mengembirakan titik? Oh Ye berpikir sejenak, kemudian ia telah bertanya, apakah tidak akan merepotkan Lu Lo Chiam titik? Lu Liang Chuan telah tertawa sambil mencibirkan bibirnya. Hem, di mulut engkau bertanya begitu, tetapi justru di hatimu engkau malu melakukan perjalanan bersamaku katanya. Benar tidak titik. Muka oye Yoksu jadi berubah merah, dia malu orang bisa membaca isi hatinya. Tetapi cepat-cepat Oeye Yoksu membantahnya, mana berani Bo Ampu memiliki pikiran jelek seperti itu kepada Lulo Chiam yang telah menjadi cuan penolongku titik. Hem, mulutmu selalu mecang berkata manis, tetapi hatimu selalu licik, tidak ingatkah engkau ketika kita masih berada di perahu, engkau begitu mati-matian memusuhiku dan hendak menenggelamkan perahu kalau aku mendekatimu. Waktu itu kalau memang kau membiarkan aku mendekatimu, tentu tidak seperti si perempuan cabul yang hendak main pegang engkau. Aku hanya hendak mengatakan kepadamu bahwa aku tidak akan mengganggumu, karena aku bukan seorang kakek cabul titik. Digoda seperti itu lagi oleh Luliang Chuan muka Oeye Yoxu jadi berubah merah, ia malu sekali. Janganlah lo menggoda menggodaku terus, kata Oeye Yoxu kemudian. Hem, siapa yang ingin menggodamu balik tanya Luliang Chuan. Justru aku telah mengatakan dari hal yang sebenarnya titik. Baiklah Lu lo ciampual, apakah kita akan melakukan perjalanan sekarang saja tanya Oeye Yoxu. Engkau telah seharian penuh belum makan, lebih baik engkau makan dulu kata Luliang Chuan dan mengeluarkan dari selipan baju kulit binatang buasnya itu sebuah bungkusan. Waktu dibuka ternyata terdapat beberapa macam makanan. Oaye Yoksu memang merasa lapar, maka tanpa malu-malu lagi dia telah melahapnya makanan tersebut. Waktu Oaye Yoksu tengah melahap makanannya itu Luliang cuan menceritakan, ketika ia turun dari perahu, memang ia ingin berpisah dengan Oie Hyokusu, maka ia telah berlari cepat sekali, meninggalkan si pemuda dengan mengambil jalan yang berlawanan. Tetapi setelah berlari, puluhan li mendadak Luliang cuan merasa berat harus berpisah dengan Oie Hyokusu. Bukankah pemuda itu seorang yang cerdas dan memiliki bakat yang cukup baik? Kenapa mereka tidak mengikat tali persahabatan saja? Mengapa mereka harus berpisah? Apalagi Luliang Chuan juga melihatnya, setelah berlari sekian lama, keadaan di sekitarnya merupakan tanah gersang dan tidak terlihat seorang manusia pun juga. Maka setelah ragu-ragu sejenak, kemudian ia telah memutar arahnya dan berlari ke asalnya semula, yaitu tepi pantai. Tetapi Oaye Yoksu sudah tidak dilihatnya. Ditanyakannya kepada nelayan yang ada di sekitar tempat itu, Barulah Luliang Chuan mengetahui bahwa Oye Yoksu bermalam di rumah seorang nelayan di perkampungan di pesisir pantai tersebut. Maka Luliang Chuan terus membayangi pemuda itu. Di saat itu, memang Luliang Chuan tidak mau memperlihatkan dirinya karena ia hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Oye Yoksu. Begitu pula waktu Oye Yoksu pamitan kepada Chuan rumah tempat ia bermalam. Luliang Cuan tetap mengikuti anak muda itu, sampai ia bisa menyaksikan betapa Oe Yoxu Su digoda oleh Bong Kim Lian. Dan di saat Oe Yoxu Su hampir tidak berdaya sama sekali, barulah Luliang Cuan turun tangan. Mendengar keterangan Luliang Cuan, Oe Yoxu Su telah berkata kurang senang, mengapa Lulut Pu tidak turun tangan menolongiku sebelum aku diracuni oleh perempuan cabul itu Luliang Cuan tertawa. Justru aku hendak melihat sampai di mana ia bisa menguasai dirimu dan setelah melihat bahwa engkau benar-benar tidak berdaya dan akan jatuh dalam cengkeraman tangan perempuan cabul itu, aku segera turun tangan. Yang terpenting, bukankah sekarang engkau tidak mengalami suatu kerugian apapun juga? O Aye -ay Yoksu tertawa dan meneruskan makannya. Setelah selesai, mereka bersiap-siap akan meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika mereka akan menaiki undakan anak tangga, waktu itu mereka mendengar suara langkah kaki di ruangan atas. Luli yang cuan tertawa dingin, wanita cabul itu muncul lagi titik. Dan dugaan Luli yang cuan memang tepat. Belum selesai perkataannya, di saat itu di atas undakan anak tangga terlihat sesosok tubuh. Bong Kim Lian muncul dengan muka yang merah padam, disertai oleh suara bentakannya, tua bangka jahat, tinggalkan pemuda itu untukku. Ha, 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 enak saja kau bicara. Coba kau tanya kepada bocah si OIE ini, apakah ia bersedia ditinggal bersamamu? Jika memang dia menghendaki begitu, aku tentunya tidak berdaya apa-apa. Itu menunjuki ia lebih senang berpelukan hangat denganmu. Titik. Mendengar godaan Luliang cuan Muka Oeye Yoksu jadi berubah merah lagi karena lah telah berkata dengan suara yang penuh kemarahan kepada Bong Kim Lian, Engkau perempuan cabul, benar-benar jahat tindakanmu yang hendak mencelakai aku dan tanpa menunggu selesai kata-katanya Oeye Yoksu telah melompat ke atas dengan gerakan yang ringan, sekarang ia sudah tidak terpengaruh obat pelemas yang pernah diminumnya maka ia bisa bergerak dengan lincah dan tenaganya juga telah pulih kembali. Itulah sebabnya Oaye Yoksu bisa bergerak lincah. Bahkan waktu tubuhnya tiba di hadapan Bong Kim Lian, tangan kanannya telah bergerak melancarkan serangan. Bong Kim Lian mengelak sambil berseru, pemuda tidak tahu diuntung, diberi yang enak, dan nyaman malah tidak mau titik. Dan Bong Kim Lian telah menangkis serangan Oaye Yoksu berikutnya. Gerakan yang dilakukan Bong Kim Lian juga bukan gerakan yang ringan, karena ia melancarkan serangan dengan disertai lekangnya yang cukup kuat. Tetapi kini Oe Ye Su telah pulih semangat dan tenaganya, ia bisa memberikan perlawanan yang gigih. Dalam sekejap belasan jurus telah dilewati. Lu Liang Chuan hanya tertawa hahaha hihi menyaksikan pertempuran itu. Perempuan cabul katanya kemudian. Mengapa engkau sambil bertempur tidak membuka juga pakaianmu, agar mataku si tua yang lamur ini dapat menikmati keindahan bentuk tubuhmu titik. Muka Bong Kim Lian jadi merah pada mendengar rejekan Luliang Liang Chuan, dengan berseru nyaring menyerang Oe Ye Yok Su bertubi-tubi. Oe Ye Yok Su jadi sibuk mengelakkan diri ke sana kemari. Tetapi bertempur beberapa jurus lagi, Luliang Cuan telah melompat sambil ikut melancarkan serangan. Wanita cabul seperti engkau yang tidak tahu malu memang harus dibuat bercacat katanya. Dan kini aku tidak akan melepaskan engkau dalam keadaan utuh dan sehat, lihatlah serangan titik. Benar-benar Luliang Cuan telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Bong Kim Lian memiliki kepandaian yang tinggi. Ia tidak jari menghadapi Lu Liang Chuan maupun Oe Ye Tetapi dikeroyok berdua seperti itu, Bong Kim Lian agak terdesak. Malah ia telah menyadarinya, jika ia memaksakan diri untuk memberikan perlawanan terus, niscaya dirinya yang akan berhasil dirubuhkan oleh kedua lawannya. Karena Oe Ye memiliki kepandaian yang tinggi, Walaupun pemuda ini kurang pengalaman, namun ia memiliki ilmu yang aneh dan hebat, serta sinkang yang cukup kuat Sedangkan Luliang Chuan merupakan tokoh sakti yang memiliki kepandaian sulit diukur Maka setelah bertempur beberapa jurus lagi, akhirnya Bong Kim Lian mengambil keputusan untuk menyingkir Dengan gencar ia melancarkan serangan-serangan mematikan kepada Luliang Chuan dan Oeyayok Yoksu Waktu kedua orang itu mundur menjauhi diri dari serangan-serangannya, Bong Kim Lian telah mempergunakan kesempatan itu untuk menjejakkan kakinya, tubuhnya melompat menjauhi diri dari kedua lawannya dan dengan gesit dia telah berlari keluar dari rumah itu. Lu Liang Chuan dan Oye Yoksu tidak mengejar, orang tua selu si itu telah mengeluarkan suara tertawa bergelak-gelak. Keduanya kemudian meninggalkan rumah itu juga untuk melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya belum mengetahui ke arah mana mereka akan pergi, tetapi mereka merasa senang dengan melakukan perjalanan berdua, jadi tidak kesepian dan bisa bercakap-cakap selama dalam perjalanan. Dan pakaian serta keadaan Luliang Chuan yang mengenakan pakaian dari kulit binatang buas dengan sebagian tubuhnya terbuka telah menarik perhatian dari orang-orang yang berjumpa dengan mereka. Namun Luliang Chuan tidak memperdulikannya, malah tidak acuh waktu Oyeyoksu menganjurkannya beberapa kali agar Luliang Chuan membeli seperangkat pakaian biasa untuk mengganti pakaiannya yang agak luar biasa itu. Mereka melakukan perjalanan ke arah selatan, dan setiap singgah di sebuah kampung atau kota, keadaan Luliang Chuan menarik perhatian penduduk setempat. Tetapi mereka hanya menganggap B4 Hwl Luliang Chuan sebagai orang yang kurang waras pikirannya. Sering juga Oey Yoksu dan Luliang Chuan bentrok dengan jago-jago setempat, termasuk buaya-buaya darat di kota-kota yang mereka singgahi. Tetapi buaya-buaya darat yang mencari-cari urusan dengan mereka mana bisa menandingi mereka? umumnya hanya satu dua gebrakan saja, Luliang Chuan menghajar habis-habisan buaya-buaya darat itu. Oh -e Yoksu sendiri gembira bisa berkelana di alam bebas dan menyaksikan keramaian. Belasan tahun ia selalu berada di Pulau Toho Atu, hanya kesunyian yang menjadi temannya. Sekarang ia bisa bebas merantau melakukan perjalanan di tempat ramai. Maka kegembiraan yang dimilikinya jauh melebihi kegembiraan Luliang Chuan yang menguntungkan Yok Yoxu, ia jadi memperoleh tambahan pengalaman sebab Luliang Chuan sebagai tokoh sakti yang berpengalaman banyak menceritakan pada Yok Yoxu perihal kehidupan orang-orang rimba persilatan. Bagian 20 Toan H Oe A Kaisar Tai -Lie. Di kota Tungheng yang terdapat dalam bilangan daerah In lem tampak seorang pemuda tengah berjalan tenang sekali di pintu barat kota tersebut. Pemuda itu memiliki tubuh yang tegap, rambutnya diikat ke atas rapi sekali, bajunya berwarna hijau dengan celananya yang berwarna kuning dan angkin pengikat pinggang yang berwarna merah. Resik sekali tampaknya, di samping wajahnya yang kelimis haluslah merupakan seorang pemuda yang gagah dan tampan, usianya mungkin belum sampai 20 tahun. Waktu memasuki kota tungheng pemuda itu telah memandang sekelilingnya, tampaknya tengah mencari sesuatu, sampai akhirnya ia telah menghampiri sebuah kedai teh, lalu menghampiri pelayan yang berdiri di depan kedai itu. Si pelayan telah melihat pemuda itu dan menduga adalah tamunya, maka ia membawa sikap yang hormat sambil mempersilahkan pemuda itu untuk singgah. Tetapi pemuda itu telah mengulapkan tangan kanannya sambil katanya, aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Kata-katanya itu disusul dengan matanya yang memandang ke dalam ruangan kedai teh itu, sambil tanyanya lagi, apakah hari ini ada seorang pendeta itu yang berkunjung kemari? Pendeta itu berusia 60 tahun, memakai baju berwarna abu-abu dan membawa hutim yang gagangnya kuning keemas-emasan, dan pada alis matu sebelah kanan terdapat garis bekas luka titik pelayan itu seperti berpikir sejenak tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya sayang sekali aku tidak melihat orang yang ditanyakan oleh Xiaoya mungkin pendeta itu belum singgah di kedai teh kami baiklah terima kasih atas penjelasanmu kata pemuda itulah telah memutar tubuhnya melanjutkan perjalanannya lagi untuk menyusuri jalan-jalan di kota tersebut Sedangkan si pelayan telah mengawasi pemuda itu, diam-diam hatinya berpikir, pemuda yang luar biasa, sinar matanya begitu tajam, tampaknya ia bukari pemuda biasa, setidak-tidaknya ia adalah seorang pemuda keturunan bangsawan memang pemuda itu gagah dan tampan, ia pun memiliki sikap yang agung. Walaupun pemuda itu berpakaian sebagai pemuda lazimnya dengan pakaian yang tidak terlalu mewah, Toh, sikap dan keadaannya begitu berwibawa dan agung. Di samping matanya yang memancarkan sinar yang tajam berpengaruh, pemuda gagah yang tengah berjalan berkeliling kota itu tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Ia menyaksikan sesuatu: serombongan tentara kerajaan tengah beriringan di jalan raya. Pemuda itu jadi tertarik, ia telah mengikuti iringan tentara kerajaan itu dari jarak yang agak jauh. Diam-diam hatinya jadi heran, karena ia menduga-duga entah apa yang hendak dilakukan oleh rombongan tentara kerajaan yang berjumlah hampir 30 orang itu di tengah-tengah keramaian kota tersebut. Sedangkan rombongan tentara kerajaan telah sampai di muka sebuah rumah yang tidak begitu besar, tetapi cukup bersih. Salah seorang di antara tentara kerajaan itu, yang rupanya menjadi komandannya, telah maju mengetuk daun pintu. Dari dalam rumah keluar seorang wanita setengah baya, yang mukanya seketika menjadi pucat waktu melihat rombongan tentara kerajaan tersebut. Ada keperluan apakah Taijin, panggilan menghormat untuk seorang pembesar kerajaan, mengunjungi kami tanya wanita setengah baya itu, tampaknya ia ketakutan sekali, mukanya memperlihatkan kekhawatiran dan pucat. Tentara kerajaan yang berusia 40 tahun dan memiliki wajah yang keras, telah berkata dengan suara yang tawar Kami diutus oleh Chong tok, gubernur untuk memanggil anak nyonya i anak kami dipanggil Chong tok tanya wanita setengah baya itu dengan suara yang gugup Putra kami yang bernama Liang Lekha hukuman komandan pasukan tentara kerajaan itu mengangguk membenarkan Ya putra nyonya yang bernama Liang Iekha u katanya Oh haha, apakah puteraku itu telah melakukan Melakukan perbuatan berdosa, tanya wanita setengah baya itu kian gugup saja. Komandan pasukan tentara kerajaan tersebut mengangkat bahunya sambil menggeleng. Kami tidak mengetahui persoalannya, tetapi kami hanya menjalankan perintah congtok. Maka jika putera nyonya tidak mempersulit kami dan mau turut secara baik-baik menemui congtok, kami pun tidak akan mempersulit dia. Nanti setelah sampai di gedung cong Tok baru diketahui apa sebenarnya urusan putera Nyonya Titik. Wanita setengah baya itu benar-benar gugup, tubuhnya juga menggigil. Akhirnya ia berkata dengan suara yang parau, Baiklah, tunggulah sebentar Taijin, aku akan memanggilnya Titik. Komandan pasukan tentara kerajaan itu hanya mengangguk saja. Wanita setengah baya yang tampaknya gugup sekali itu telah masuk keribali ke dalam rumah, dan tidak lama kemudian ia keluar pula bersama seorang pemuda berusia 22-an tahun, sikapnya juga gugup. Ketika berhadapan dengan komandan pasukan tentara kerajaan, pemuda yang bertubuh kurus tetapi memiliki paras yang cukup tampan itu merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Ada keperluan? Apakah Taijin hendak membawa siau? Jin Jintanya pemuda itu, suaranya tergetar, rupanya ia gugup sekali dan ketakutan. Komandan pasukan tentara kerajaan itu telah tersenyum sambil katanya, Tung Chong Tok memanggil kau menghadap, harap kau tidak membantah. Titik. Muka pemuda itu tambah pucat. Apakah, apakah aku telah melakukan suatu kedosaan pada Tung Chong Tok? TanyaNya. Seperti bertanya pada dirinya sendiri, nanti di sana engkau akan memperoleh keterangan menyahuti komandan pasukan tentara kerajaan itu. Si pemuda melirik ke arah barisan kerajaan itu, ia melihat jumlah yang cukup banyak. Waktu itu, komandan pasukan tentara kerajaan telah tersenyum kembali. Kami tahu engkau memiliki kepandaian silat. Tetapi jangan sekali-sekali engkau membantah panggilan ini dengan memberikan perlawanan pada kami. Lihatlah, kami datang dalam jumlah yang cukup banyak. Jika engkau membandel dan memberikan perlawanan, engkau sendiri yang akan rugi, sebab Tung Chong Tok telah perintahkan kami, jika engkau berusaha memberikan perlawanan dan melarikan diri, ibumu yang sudah lanjut usianya itu harus dibawa menghadap Tung Chong Tok sebagai gantinya. Mendengar perkataan komandan pasukan tentara kerajaan itu, pemuda tersebut jadi menghela napas. Akhirnya ia bilang, baiklah, bisakah Tai Jing menunggu sebentar, aku ingin mengganti pakaian dulu titik. Tetapi komandan pasukan tentara kerajaan itu telah menggeleng. Dengan pakaian seperti ini engkau telah cukup rapih, ayo kita berangkat suara komandan pasukan tentara kerajaan itu bernada biasa saja. Namun tangannya telah menarik lengan si pemuda, itulah merupakan suatu paksaan secara halus. Si pemuda rupanya tidak berani membantah, dia hanya menoleh kepada ibunya, wanita setengah baya yang mengawasi dengan wajah berkulatir sekali. Katanya, "Ma, engkau baik baiklah menjaga diri, anak pergi tidak lama, segera akan kembali." Titik. "Anakku," kata wanita setengah baya itu, Kedosaan apakah yang telah engkau perbuat pada Tung Chong Tok si anak tersenyum getir? Entahlah, Taijin ini tidak mau menjelaskan Mungkin setelah anak pergi menghadap pada Tung Chong Tok baru mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya Nah ma, anak pergi dulu, sedangkan komandan pasukan tentara kerajaan itu telah menarik lengan si pemuda dan mengajaknya berlalu Wanita setengah baya itu berdiri mematung mengawasi putranya diseret oleh pasukan tentara kerajaan Tanpa disadarinya dari pelupuk matanya yang memang telah keriput oleh ketuan an itu menitik turun butir-butir air mata Pemuda yang tampan dan memiliki tubuh yang tegak itu Telah keluar dari tempat persembunyiannya Waktu melihat pasukan tentara kerajaan itu telah berlalula menghampiri wanita setengah baya yang tengah bersedih sambil memberi hormat. Pemuda ini bertanya, ada persoalan penasaran apakah yang menimpa keluarga Hu Jin? Nyonya wanita setengah baya itu tertegun sejenak, tampaknya ia gugup dan ketakutan, bahkan telah menghapus air matanya. Sebetulnya, sebetulnya tidak ada urusan apa-apa, sahutnya kemudian sambil mengawasi si pemuda yang memandanginya dengan tanda tanya. Ini, ini, tentunya urusan biasa saja. Pemuda itu tersenyum, ramah sekali sikapnya, dan sopan santun. Kukirau jang tidak perlu menutupi persoalan tersebut karena aku tahu, tentunya, putra ujin tengah menghadapi suatu kesulitan yang sukar diatasi. Wanita setengah baya itu telah mengawasi pemuda ini agak lama, tetapi akhirnya, setelah melihat orang demikian sopan dan wajahnya memancarkan kewibawaan, ia menindih keraguannya. Katanya, "Baiklah, Kongcu." Sebetulnya anakku itu Liang Le Kha telah melakukan suatu kesalahan pada Tung Chong Tok. Secara diam-diam ia telah berpacaran dengan putri Chong Tok. Berpacaran dengan putri Chong Tok tanya pemuda itu. Wanita setengah baya itu mengangguk. Benar, tetapi secara diam-diam tidak diketahui oleh Tung Chong Tok, karena mereka menjalin hubungan dengan rahasia. Tetapi hubungan asmara mereka itu bukan suatu dosa, bukan. Apakah putri Cong Tok itu juga menyukai putramu? Tanya si pemuda wanita setengah baya itu mengangguk. "Ya, jika memang putri Tung Cong Tok tidak mencintai anakku, mana mungkin mereka bisa berhubungan mesra? Bukankah bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi?" Lalu mengapa Tung Cong Tok memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap putramu? Itu tanya si pemuda lagi. Wanita setengah bayat tersebut menghela napas dengan wajah yang merung, "Inilah nasib kami yang buruk," katanya. Kemudian, "Kami, rakyat kecil, apa yang kami bisa perbuat?" Chong Tok merupakan seorang pembesar yang besar sekali kekuasaannya. Ia tidak menyetujui hubungan putrinya dengan seorang pemuda yang miskin, maka ia beranggapan bahwa putraku itu telah berdosa dan ditangkapnya. Dan yang ku khawatirkan justru aku kuatir kalau kalau putraku itu akan memperoleh siksaan dari Chong Tok Mendengar sampai di situ, pemuda berparas tampan dan gagah itu mengangguk mengerti. Lalu apa yang hendak dilakukan Hu Tanyanya lagi. Entahlah, apa yang bisa kami lakukan balik? Tanya wanita itu. Jika memang putramu itu ditangkap dan dipenjarakan oleh Chongtok? Apa yang hendak dilakukan oleh Hu Jin tanya pemuda itu mempertegas pertanyaannya. Karena melihat pemuda itu bersungguh-sungguh, wanita setengah baya tersebut, Liang Hu Jin, jadi bimbang lagi laragu ragu. Coba Hu Jin kemukakan, apa yang akan dilakukan Hu Jin untuk membela putra Hu Jin tanya si pemuda mendesak. Aku, aku akan datang menghadap Tung Chong Tok untuk minta belas kasihannya menyahuti Liang Hu Jin. Dan jika tok itu menolak permohonan hujin tanya si pemuda, wanita setengah baya itu menghela nafas. Tentu saja kami tidak berdaya apa-apa? hanya menerima nasib saja sahut wanita setengah baya itu baiklah hujin, Aku bersedia membantu kalian ibu dan anak. Apakah hujin bersedia menerima bantuanku ini tanya si Permuda. Wanita setengah baya itu tambah ragu-ragu tetapi kemudian ia mengawasi tamunya dengan sorot mata tajam, dan kedua kakinya lalu ditekuknya. Ia berlutut di hadapan si pemuda. Jika memang Kong Chu mau menolongi kami sehingga bisa keluar dari kesulitan kami, betapa menggembirakan sekali tentu Budi Kong Chu, tidak mungkin kami lupakan pemuda itu telah perintahkan nyonya setengah baya itu untuk berdiri. Kemudian ia meminta selembar kertas dan alat tulisnya. Wanita itu menanyakan siapakah si pemuda tampan tersebut, yang tampaknya agung sekali, tetapi pemuda itu tidak bersedia memberitahukan siapa dirinya. Dengan cepat pemuda itu telah menulis sepucuk surat untuk Tung Chong Tok, lalu ia menggulung surat itu, diberikan kepada wanita setengah bayi tersebut. Kau pergi menghadap Tung Chong Tok dan berikan surat ini kepadanya. Aku jamin dan memastikan, Putramu akan dibebaskan Tetapi jika memang terdapat kesulitan untuk hubungan asmaranya dengan Putri Tung Chong Lebih baik Putramu itu mengundurkan diri saja, tidak meneruskan hubungan itu Tetapi yang pasti Putramu itu akan dibebaskan oleh Tung Cong Tok Setelah kau berikan surat ini wanita setengah baya itu memandang pemuda tersebut dengan tatapan mata percaya dan setengah tidak percaya tetapi walaupun hatinya ragu-ragu, ia menyatakan terima kasihnya juga. Si pemuda telah pamitan untuk berlalu, sedangkan wanita setengah tua itu cepat-cepat menuju ke kantor Tung Chong Tok. Di pintu gerbang Tung Chong Tok, wanita setengah baya ini telah ditahan oleh beberapa orang bawahan Tung Chong Tok. Walaupun dia memohon untuk dapat bertemu langsung dengan Tung Chong Tok, permintaannya itu tidak bisa dipenuhi tapi ditolak, dia diusir untuk pergi. Tetapi wanita setengah baya itu, ibu dari Liang Iekahu, menyatakan bahwa ia hanya ingin menyampaikan surat yang dialamatkan kepada Tung Cong Tok. Bawahan Tung Cong Tok mengatakan mereka akan menyampaikan surat itu kepada Tung Cong Tok, tetapi wanita tersebut tetap tidak bisa menghadap langsung kepada Cong Tok. Liang Hujan telah menyerahkan surat itu kepada orang bawahan Cong Tok. Dan kemudian Liang Hu Jin duduk di luar pintu gerbang kantor Chong Tok, karena ia tetap tidak berhasil untuk minta bertemu dengan Chong Tok. Surat yang diserahkan Liang Hu Jin telah dibawa masuk untuk disampaikan kepada Chong Tok. Tetapi tidak lama kemudian orang tersebut yang tadi membawa surat itu telah keluar kembali dengan tergesa dan dengan sikap ia mempersilahkan Nyonya tersebut masuk ke dalam guna bertemu dengan Tung Chong Tok. Melihat perubahan sikap pengawal Chong Tok tersebut, Wanita setengah baya ini yakin bahwa surat yang diberikan pemuda tampan itu memiliki keampuhan yang kuat sekali jadi girang dan timbul harapannya bahwa anaknya akan dibebaskan Chong Tok. Tergesa-gesa ia telah ikut pengawal Chong Tok memasuki gedung yang besar dan agung itu. Di ruang tengah, di tempat persidangan, telah duduk menanti Tung Congtok. Sikapnya gelisah sekali, Waktu Nyonya setengah baya itu datang menghadap, Chong Tok itu menegurnya sambil memperlihatkan sikap tidak gembira. Apa yang telah kau lakukan wanita tua wanita setengah baya itu jadi ketakutan. Ia menekuk kedua kakinya untuk berlutut. Apa, apa maksud taijin tanyanya dengan ketakutan. Hem, muka Tung Chong Tok memperlihatkan sikap tidak menyukainya. Masih tangan kanannya telah diangkat dan di tangannya itu tergenggam surat yang tadi disampaikan oleh Liang Hu Jin. Siapa yang memberikan surat ini kepadamu Liang Hu Jin? Tambah ketakutan, justru ia khawatir kalau kalau surat itu malah akan memberati anak dan dirinya. Maka sejujurnya ia menceritakan apa yang telah terjadi, di mana seorang pemuda yang tampan telah menawarkan jasanya untuk menolongi dirinya bersama anaknya. Jadi sepasang alis congtok itu mengkerut dalam-dalam. Pemuda itu telah menyaksikan semua peristiwa itu titik. Mungkin Liang Hu Jin mengangguk, karena ia telah mendesak kepada Xiao Jin, apakah keluarga Xiao Jin tengah menghadapi kesulitan? Chong Tok itu tampaknya jadi gelisah sekali, ia berjalan hilir mudik dengan wajah yang tidak tenang. Tahukah engkau bahwa putramu itu sesungguhnya telah berdosa? Tanya Tung Chong kemudian dengan suara yang dingin, tangan kanannya telah mengusap-usap jenggotnya yang cukup panjang. Liang Hu hanya mengangguk-anggukan kepalanya dalam keadaan berlutut seperti itu, sama sekali ia tidak berani menyahuti. Anakmu itu, Liang Lei Khu seorang pemuda yang kurang ajar, tanpa bercermin siapa dirinya sesungguhnya, ia berani berpacaran dengan puteriku, dia berani untuk membujuk puteriku, dan juga telah mengadakan pertemuan rahasia, maka jika ia dijatuhi hukuman mati, itu pun masih pantas. Tetapi wanita setengah baya itu telah menangis sambil berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali sambil sesambatan, maafkan dan ampunilah kami tentu Xiao Jin akan berusaha menasehati anakku itu, tetapi kami memohon kemurahan hati Tai Jin Hem. Sekarang kau jawab yang jujur, apa yang diucapkan oleh pemuda yang telah memberikan kasurat ini tanyanya lagi. Tidak ada perkataan apa-apa, hanya dikatakannya jika surat ini telah diberikan kepada Chong Tok, tentu puteraku itu akan dibebaskan, hanya untuk selanjutnya agar anakku itu tahu diri dan tidak mendekati Putri Cong Tok pula, Tung Cong Tok menghela nafas. Tahukah hengka siapa pemuda itu tanda tanya wanita setengah baya itu menggeleng, ia memang tidak mengetahui siapa pemuda itu. Ia adalah Toan Hongnya, junjungan kita, kata Tung Cong Tok lagi. Muka wanita itu jadi pucat. Pemuda itu, Toan Hong ya adanya tanyanya gugup. Ya, Beliaulah Hong Te, Kaisar, kita menyahuti Tung Cong Tok. Dan surat ini adalah surat yang ditulis oleh An Hongnya, maka tentu aku tidak bisa membantah perintah junjungan kita, yang menyerupai firman ini. Tetapi di samping itu, aku pun meminta pengertianmu, agar menasehati anakmu tidak mengganggu putriku Yagi, putramu itu akan segera kubebaskan tanda seru wanita tua itu jadi terharu dan berterima kasih. Ia berjanji akan menasehati putranya agar tidak berusaha mendekati putri Tung Chong Tok lagi. Setelah mendengar janji wanita setengah baya itu, Tung Chong Tok mengeluarkan perintahnya pada pengawal yang ada di ruangan tersebut untuk membawa Liang Iekahu. Pemuda itu dinasehatinya agar tidak mengganggu putri Chong Tok lagi dan kemudian dibebaskan. Setelah membebaskan Liang Iekahu, Lalu kemudian ibu beranak itu telah pergi meninggalkan ruangan tersebut, Tung Chong Tok menghela napas berulang kali. Memang semula ia ingin mempergunakan kekuasaannya untuk memasukkan Liang Le Khau ke dalam penjara selama satu atau dua tahun, tetapi siapa tahu justru perbuatannya telah diketahui langsung oleh Tuan Hongnya, Kaisarnya. Hal ini tentu saja membuat Tung Chong Tok jadi bingung dan mencari-cari alasan apa yang bisa diberikan untuk membela diri di hadapan kaisarnya nanti. Memang, Tuan Hong ya merupakan seorang kaisar yang berkuasa di Inlam dan kekuasaannya itu telah dikembangkan dalam pemerintahan yang baik dan selalu memperhatikan kehidupan rakyatnya, penghidupan yang baik dan teratur, sehingga Tuan Hongnya yang masih muda, usia ini, di samping disenangi rakyatnya pun dihormati pula. Memang kaisar yang masih beruslah muda ini terkenal sekali sering keluar dari istana untuk menyaksikan langsung penghidupan dan kehidupan rakyatnya. Jika terjadi urusan penasaran, tentu Toan Hongya tidak akan segan-segan turun tangan guna mengatasi persoalan tersebut. Hari itu, setelah menulis surat untuk diberikan wanita setengah baya itu kepada Tung Chong Tok, Tuan Hongya telah melanjutkan perjalanannya lagi mengelilingi kota itulah tengah mencari-cari seorang Tosu yang diketahuinya hari ini berada di kota tersebut. Tetapi sejauh itu Tosu yang dicarinya belum juga berhasil dijumpainya, sehingga akhirnya Tuan Hongya Kaisar Muda usia dan sering menyamar sebagai rakyat biasa tersebut kembali ke istananya.